bengkel kita dengan topik kemahiran menulis yang akan disampaikan oleh Cik Normalisa. Jadi silakanlah untuk mendengar ceramah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua. Okey, hari ini audiens separuh daripada jumlah pendaftaran kami, hampir 200, dan saya nervous bila tengok ramai orang. So hopefully nanti kita penyampaian saya secara santai, lebih kepada perkongsian bagaimana kita nak mengajar topik yang telah diberitahu kawan saya, iaitu kemahiran menulis. So kita akan mulalah sekarang ya. Okey, sebelum dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Cik Normalisa binti Maisa, pegawai intervensi pemata kunya. Tajuk hari ini ialah mengenai kemahiran menulis. Kita akan belajar bagaimana kita untuk mengajar kanak-kanak ni kemahiran menulis. Kami juga akan share lah strategi bagaimana untuk kanak-kanak belajar dan apakah tips-tips lain, terutama dari segi macam kemahiran menulis, apa yang penting seperti memegang pensel kepada tuan-puan lah. So, shall we start now? Kalau semua dah bersedia. Okey, tuan-puan, kemahiran menulis merupakan satu aspek perkembangan ya dalam manusia. So aspek perkembangan yang saya maksudkan seperti komunikasi, bahasa, kita punya pergerakan, dan pergerakan itu meliputi adalah kemahiran menulis, kerana pergerakan merupakan kemahiran motor. Terdapat dua kemahiran motor, iaitu kemahiran motor kasar dan kemahiran motor halus. Dan bagi menulis, ia merupakan kemahiran motor halus lah. Kemahiran motor halus ialah kemahiran yang kita banyak menggunakan jari-jemari kita. So, dan bagi menulis sangat penting, kerana kanak-kanak bukan menulis masa dia nak main ke, menconteng saja, tapi nanti masa dia masuk sekolah banyak aktiviti yang melibatkan menulis. So that's why pentingnya lah topik hari ini untuk dikongsikan, kerana menulis ni ada bagi sesetengah kanak merupakan cabaran untuk dia, kerana menulis banyak aspek yang kita pentingkan, seperti nak kena duduk, kena fokus, mendengar arahan. That's why lah menulis ni sangat penting untuk dikongsikan untuk tuan-puan. So hari ini saya akan fokuskanlah mengenai strategi dan apa itu perkembangan kemahiran menulis. So, kemahiran menulis merupakan aspek yang melibatkan kemahiran otot, iaitu pergerakan jari-jari kita dan bagaimana otak kita memproses sama waktu hendak menulis. Contohnya seperti tuan-puan tadi nak isi borang, tuan-puan kena fikir. Jadi itulah berlakunya pemrosesan semasa nak menulis. So dapat ya apa itu yang dimaksudkan dengan proses kemahiran menulis. So, sebelum kita hendak mengajar kanak-kanak kemahiran menulis, kita kena tahu pertama adalah keupayaan kanak-kanak itu. Adakah dia boleh pegang pensel, pegang crayon, dan kedua bagaimana dia punya pengetahuan dia, iaitu yang proses yang saya beritahu tak sebentar tadi. Dan adakah kanak-kanak itu minat kepada aktiviti menulis? Sebab tadi saya dah cakap bukan semua kanak-kanak. Bukan semua kanak-kanak mampu untuk duduk, fokus semasa menulis. So, jadi bagi kami-kami, warga pendidik di Pemata Kunya dan ahli intervensi di sini, sebelum kami mengajar kemahiran menulis, kami pastikan sama ada kanak-kanak tersebut boleh duduk di kerusi dan meja. Kedua, fokus dia macam mana waktu nak siapkan tugasan. Adakah fokus dia sekejap, adakah dia mudah terganggu atau tidak. Ini perkara yang kita perlu ambil kira. Dan yang ketiga, adakah dia boleh duduk, dia boleh fokus, tapi dia siap tak tugasan menulis tersebut. So, ini tiga aspek yang tuan-puan yang kena pastikanlah sebelum mengajar kemahiran menulis tersebut. So, jadi saya nak sharekan bagaimana kami di sini
sebelum kanak-kanak itu belajar kemahiran menulis, bagaimana actually kita nak bantu dia untuk duduk, dia fokus dan dia boleh siapkan tugasan. Yang pertama, kita kena pastikan kawasan belajar itu sesuai, tiada gangguan. Cuma kalau di sini, ini adalah gambar kubikel di mood intervensi awal kami, mood B. So kat sini ada penghalang, jadi kanak-kanak takkan terganggulah dengan aktiviti di sebelah kiri dan kanan hadapan dia. So kat sini pun kita yang penting tiada gangguan lah. So contoh seperti bunyi bising, ada bunyi katun. Kalau ada bunyi katun, macam mana kanak-kanak nak belajar menulis kan? Lepas tu puan kena tengoklah sounding tu sesuai atau tidak. Dan yang kedua, posisi semasa menulis. So kena pastikan okay, kena pastikan meja dan kerusi ni sesuai tingginya dengan kanak-kanak tersebut. So ada kanak-kanak yang rendah dan tinggi, so jadi yang kena pastikan. Dan semasa duduk, kedudukan badan yang penting adalah pinggang kena tegak 90 darjah dan berserta lutut dengan tapak kaki ni. So ini adalah posisi yang betul lah semasa menulis. Walau bagaimanapun, semasa nak mengajar menulis tak semestinya lah kalau anak tuan-puan tak boleh duduk. Dia boleh juga buat aktiviti di bawah, sebab masa kita nak tarik minat kanak-kanak tersebut, bukan sajalah dekat meja sini. So jadi setuju tak dengan saya cakap? So tak semestinya di meja dan di kerusi, tapi boleh juga buat di bawah, sebab kita mula-mula kita nak tarik dia supaya belajar menulis. So saya tunjukkan gambar kanak-kanak yang di sini. So kalau tuan tengok, kanak-kanak ni dah boleh duduk, dah boleh buat kerja, tapi apa yang tak betul dekat sini agaknya? Okey, kaki dia, saya dengar ada jawapan kaki dia. Yes, kaki dia tak support badan dia lah. So saya nak tambah lagi sebenarnya, masa menulis, kita akan menulis tangan kita yang dominan, maksudnya tangan yang biasa kita buat kerja, iaitu tangan yang kita selalu menulis. So kanak-kanak dia akan, tangan kanak-kanak ni adalah tangan kanan bagi tangan dominan dia. So apa fungsi tangan kiri dia di sini? Tangan kiri adalah menyokong kertas tersebut. So waktu dia menulis tu, tangan kiri menyokong kertas dan pergerakkanlah tangan kanan yang dia tulis itu. So this is ramai orang tak sedar, tapi postur kita kena jagalah untuk tulang belakang kanak. Even kita pun kita kena jaga kan, bila kita dah meningkat dewasa, apatah lagi kanak-kanak, kena ajar daripada awal. So dekat si, sebab itulah kalau puan tengok kami ada sini tulis gak duduk dengan betul dekat, supaya dia tahu dia kena duduk dengan betul. Okey, bagaimana dengan kanak-kanak ni? So ada tak respon gambar sini? So kalau kita tengok, kaki kedudukan belakang pinggang dah tegak 90 darjah. So bagaimana dengan tangan yang ni? Tangan dia dah betul dah, cuma kerusi ni kena ke depan sikit saja. So this is okay untuk kanak-kanak ni, tapi kita boleh bagi tahu dia lah duduk rapatkan kerusi lagi. So kita pergi next seterusnya. So tadi dah cakap pasal duduk, dah cakap pasal persekitaran. So satu lagi aspek yang penting, terutamanya bagi kanak-kanak ni, sebab kalau dia, kita tengok dia tak minat nak menulis, macam mana kita nak ajar dia kemahiran menulis? Sebab kita tahu menulis ni sangat penting. So cari apakah ganjaran, apa yang kanak-kanak minat. So kalau normally kanak-kanak sekarang ni, iPad ni memang nombor satu. Toys, makanan, aktiviti macam pergi playground. Dan gunakan ganjaran ini untuk tarik minat dia untuk belajar menulis. Okey, contoh, tapi parents kena tahulah apa yang dia paling suka. And then make sure waktu itu sahaja dia boleh dapat. Jangan waktu menulis, contoh, okey, siapa ibu bapa di sini ya? Kalau boleh angkat tangan. Okey, Encik Puan saya dah tahu anak. Okey, Puan, anak suka apa ya? Okay. Okey, anak Puan lah yang contoh yang nak belajar menulis ni, dia paling suka apa? Sepanjang masa dia nak tu.
Okey, kalau dia suka iPad. Gambar. Kalau anak itulah susah nak fahami arahan lisan kan, sebab ada kanak-kanak lambat nak tangkap apa yang kita cakap, mungkin kita cakap terlalu panjang. Okey, guna arahan visual untuk bantu kanak-kanak tu so that dia tahu. Pertama, buat aktiviti menulis. Kedua, dapat biskut misalnya lah. Tapi biskut pun bagi sikit je lah. Contoh buat aktiviti tu, dia dah dapat warna segitiga. Dah siap warna segitiga, dapat biskut half dah sahaja. Jangan pula bagi sepaket. Memang. Ikut keupayaan anak-anak yang saya dah sharekan tadi, berapa lama dia boleh duduk, macam mana tuannya, dia ada minat ke tidak, dia boleh siapkan tak aktiviti menulis tu. Nanti saya akan sharekan aktiviti menulis ni. Aktiviti menulis ada banyaklah step-step yang kita perlu lalui. So, letakkan timer. Kalau kami di sini, bila kami dah panggilkan anak-anak belajar, timer, okey. Bila dia dah siap, kita bagi timer lah, 2 minit nanti dia datang balik. 3 minit dia datang balik. Berapa lama waktu rehat? Kalau di sini, dia akan belajar and then dia akan rehat lah. So, berapa minit waktu rehat nanti dia akan datang semula untuk buat tugasan. Okey, kalau kanak-kanak ada masalah sensory misalnya, masih nak bergerak je, tak boleh nak duduk diam. Dah boleh duduk tapi kaki bergoyang-goyang. Tak pun badan asyik syik-syik je. Okey, salah satu candangannya, gantikan kerusi tu dengan bola. Sebab contoh kanak-kanak yang hyperaktif, mereka sentiasa memerlukan movement ataupun pergerakan tau. Jadi bola ni walaupun bergoyang waktu kanak-kanak tengah duduk, tapi research mengatakan, kajian mengatakan membantu kanak-kanak menyelesaikan tugasan. Gantikan dengan bola gym ball. Kalau tuan-puan susah nak cari bola gym ball, boleh bola biasa yang besar pun boleh juga. So, ini alternatif lah untuk kanak-kanak yang banyak sangat bergerak, yang tak boleh nak duduk tu. Ini tips daripada Dr. Asna. Dr. Asna kata yang pertama, kalau kita nak ajar kanak-kanak atau individu tu, kena buat 3 atau 4 kali setiap hari. Gunakan yang tips, yang strategi yang saya dah bagi tadi, iaitu macam gunakan timer, dapat tahu ganjaran kanak-kanak tersebut itu apa. And then kalau tak boleh fokus tu, kanak-kanak buat 30 saat sampai 1 minit sahaja. So dah nanti sedikit demi sedikit tuan-puan naikkan waktu dia. So misal kata minggu pertama konsisten mesti 2 minit saja. Okey, minggu hadapan tengok 2 minit tu tak ada masalah, tak ada mengamuk, tak ada baling kertas. Okey, naikkan 3 minit. Minggu lagi satu naikkan lagi 4 minit dan seterusnya 5 minit. 5 minit tu adalah sesuatu pencapaian yang sangat besar sebenarnya untuk kanak-kanak kecil, boleh menyelesaikan tugasan, boleh fokus dan boleh duduk. So yang penting kena konsisten lah. Dan tu saya dah cakap juga, hasil kerja tak perlu kena perfect. Kena kalau color contohnya masuk dalam garisan tak, dia dapat duduk, dia dapat fokus, dia siapkan pun dah, kita bagi pujian banyak-banyak dekat dia. So that yang tu akan bantu naikkan keyakinan kanak-kanak dengan motivasi kanak-kanak tu lah, bagi respon positif. So kalau kat sini kanak-kanak memang kita kata bagus, good job Aiman, dia sangat suka. Yang itu pun dah macam, okay, next time nak panggil aktiviti dah tak susah dah. So bagi puji tu, bagi lebih-lebih, jangan kedekut. So jangan kata, okay, good job Aiman, cakap puji kuat-kuat, good job Aiman, wow, well done, cantiknya tulisan. Walaupun bagi kita itu biasa sahaja. So jangan kedekut lah, sebab puji ni percuma kan. So masa puji tu tak apa, biar lebih-lebih, sebab kanak-kanak tak tahu pun kita actually tipu sikit-sikit puji. Macam itulah maksud saya.
Dan ini istiqomah. Istiqomah sangat penting. Dr. Hasna selalu cakapkan apa-apa pun dalam membantu terutama kanak-kanak khas, kanak-kanak autisma ni, biar sikit tapi kita konsisten hari-hari buat. Okey, so jadi kalau di sini, percayalah walaupun kanak-kanak tu masa bulan pertama kami di sini, sekarang dah 5 bulan kami beroperasi, graf dia dah naik macam ni. So itulah maksudnya istiqomah. Sikit tapi perlahan-lahan kita akan nampak hasilnya lah. Macam kata pepatah, biar sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Macam itulah. So tadi saya dah kongsikan strategi macam mana nak pergi kanak-kanak duduk, macam mana nak ajak dia untuk buat aktiviti. Jadi kita akan tengok keupayaan motor. Keupayaan motor ni melibatkan kemahiran manipulasi, iaitu kemahiran bagaimana kanak-kanak menggunakan jari itu dan bagaimana kekuatan tangan dia untuk membuat aktiviti menulis. So hari ini aktiviti menulis sangat memerlukan keupayaan kanak-kanak untuk main dengan jari-jari dia dan tangan dia yang kuat, sebab nanti kalau nak pegang pensel, kalau tangan dia lembut sangat, dia takkan boleh pegang pensel. So kalau bila nak ada pergerakan tertentu, itu pun memerlukan pergerakan jari. So saya akan sharekanlah bagaimana aktiviti yang kita boleh bantu untuk kuatkan tangan dan jari jemari kanak-kanak. So pertama yang tadi saya dah sebutkan, meningkatkan kekuatan tangan, dan kedua meningkatkan manipulatif jari kanak-kanak. So aktiviti yang boleh meningkatkan kekuatan tangan antaranya adalah memicit penyepit baju, so mengguli plastisin. So yang ini kita kena buat di samping kita ajar kemahiran menulis. Nanti saya akan sharekan. Masukkan juga aktiviti macam ni. So aktiviti macam ni puan boleh buat bebas bila-bila, dekat taman permainan boleh, dekat rumah pun boleh. Ada aktiviti yang boleh lakukan, saya akan kongsikan kejap lagi. So kalau di sini yang biasa kami buat adalah aktiviti menyepit baju. So kat sini pun jangan sepit saja, kita boleh ajar at the same time konsep warna untuk kanak-kanak tu, macam mana dia nak kenakan, nak picit dekat warna hijau sahaja. So yang ni nampak kanak-kanak tak dapat lagi bezakan warna ni. Tapi yang ni sebenarnya kemahiran untuk memicit sajalah, sebab tak ada pun kertas yang warna biru dekat sini. So yang then aktiviti lain boleh buat, ideanya adalah mengguli plastisin lah. Main door ni memang sangat bagus untuk bantu kekuatan tangan kanan, tangan kanak-kanak. Di taman permainan boleh bergayut di monkey bar. Okey, biarlah kanak-kanak panjat, jatuh tak apa, but tangan dia akan kuat, because semasa menulis ni bukan saja tangan ini saja yang kita nak kuat, tapi bahu juga penting. Dan aktiviti mengoyak kertas. So yang ni buat aktiviti yang seronok. Mengoyak kertas tu bukan mengoyak kertas yang koyak saja. Mungkin kalau ada cikgu dekat sini, buat aktiviti collage. Dan bagi kertas tu, bagi kertas yang, kalau kertas A4 tu mungkin nipis, bagi kertas yang tebal sedikit daripada kertas A4, so biar dia koyak, kan? Okay, aktiviti kereta sorong atau wheelbarrow memang dapat bantu kekuatan dekat sini dengan tapak tangan kanak-kanak ni. Dan memang kami punya senaman di sini kami masukkan. So setiap hari tak ada pun aktiviti sebenarnya kita nampak. Dalam satu jam konon-kononnya khas sahaja untuk menulis. Tapi sebenarnya waktu senaman kita dah support kanak-kanak untuk aktiviti nulis. Waktu bermain actually tadi di taman permainan dah support. So dia berlaku sepanjang hari sebenarnya kalau tuan-puan perasan. Aktiviti tebung kertas, kita nampak benda ni sebenarnya tak ada fungsi untuk kanak-kanak, tapi yes, bila dia orang dah tebuk-tebuk is fine. Dan yang ni tebuk sahaja, tapi kalau puan nak lagi best, boleh letak nombor, boleh letak gambar dia tebuk dekat situ. So make it fun untuk kanak-kanak buat. So bukan sahaja untuk bantu tangan dia, tapi dia enjoy, yang penting dia enjoy buat aktiviti tersebut. Do it yourself idea. So saya ada kongsikan banyak gambar dekat sini yang tuan-puan boleh buat setiap hari. Tak perlu aktiviti yang spesifik untuk kuatkan tangan kanak-kanak tersebut. So contoh yang spray ni, siapa boleh bagi tahu saya apa yang kita boleh buat dengan spray ni?
Yes, memang. Tapi aktiviti macam mana? Contohnya siram pokok, lap meja, minta kanak-kanak buat. Dan at the same time boleh bantu kuatkan tangan dia. Okay, aktiviti span. Waktu bila kita boleh gunakan? Yes, mandi lagi. Kalau ayah selalu cuci kereta misalnya lah, kalau tak hantar kawas pun boleh, sambil-sambil cuci tayar pun actually kuatkan tangan kanan, tangan kanak-kanak tersebut. Okey, penyepit makanan. Memanglah untuk sepit makanan lah. Tapi kalau kita nak lagi best, boleh ambil bola kecil ke, item-item yang kecil, minta kanak-kanak tu sepit, masukkan dalam bekas yang berwarna sama warna dengan warna, ataupun boleh kira kuantiti. Okey, bagi letakkan, letak nombor 5, masukkan 5, sepit 5 kali. Macam tu. Dan penyepit baju, waktu sidai baju boleh, waktu apa lagi? Banyak sepit baju ni boleh buat. Kita boleh buat kotak yang macam kami dah buat tadi. Gunting, yes, gunting memang kemahiran yang aktiviti gunting memang aktiviti yang membantu kanak-kanak punya kekuatan tangan. Because guna 3 jari ni yang mereka bakal akan gunakan bila dah sampai gegaman matang nanti. Saya akan sharekan lah. Dan kertas. Kertas banyaklah kita boleh buat. Kita boleh buat kertas yang saya boleh tunjukkan tadi, yang kita dah tebuk lubang, kita dah koyak. At the same time boleh gunting, boleh gumpal kertas, bentuk, boleh buat aktiviti gam, sosi. Banyak sangat sebenarnya objek-objek, benda-benda sekeliling kita yang kita boleh pakai untuk bantu kuatkan tangan kanak-kanak tersebut. Okay, yang ini manipulatif jari. So biasa tangan kanak-kanak tersebut kuat untuk menulis. Untuk pegang pensel tu nak kuat, sebab bila kita menulis kita perlu letak kekuatan so that kita boleh menulis. Aktiviti manipulatif ni pun penting juga. So saya bagi contoh antaranya masukkan benang dalam benang atau tali. So kalau tuan-puan susah nak dapat benda ni, buat yang masa yang saya tunjuk tadi, tebuk kertas dan masukkan. Ambillah tali yang mana-mana ada dekat rumah. Kalau benang terlalu nipis, kita pakailah benang kait ke ataupun tali kasut, paling senang. Okey, ambil chip, masukkan, make it functional, maksudnya buatnya macam aktiviti tu berfungsi, dia belajar at the same time lah. So yang kat sini yang saya buat, kanak-kanak masuk chip dan kira at the same time. So dia dapat konsep matematik, dia dapat konsep untuk manipulatif jari juga. Yang ni kita tampar, yang ni budak-budak mesti sangat sukalah. Sebab dia kena dah waktu tu dia dapat kena contoh biji kacang hijau, lepas tu dia dapat tampal. So jari-jari dia dapat dikuatkan juga, and then dia pun belajar untuk guna jari kecil tu. Okay, puzzle dan Lego. Memasukkan bola, pin atau butang. So macam-macam lah puan boleh buat. So kotak tak semestinya boleh buang. So just gunting ataupun potong dan letak warna, lepas tu masukkan bola saja. So banyak aktiviti kita boleh buat untuk bantu manipulasi jari. And then saya nak share lah, sebenarnya bila kita nak buat aktiviti menulis ni, nak kuatkan tangan dan manipulatif ni, bukan saja perlu, kita tak semestinya nak boleh asingkan, tapi boleh buat sama-sama sekali. Contoh macam dia ambil bola ni kan, bola ni kalau ada bola yang lagi berat, dah bantu tangan tu kuat. Lepas tu at the same time bantu konsep manipulatif. Pada masa yang sama bantu juga kemahiran koordinasi tangan dan mata tu, macam mana kanak-kanak tu nak tengok, lepas tu nak masukkan, tangan dia nak bergerak pada masa yang sama untuk masukkan. So satu aktiviti tu sebenarnya tak perlu diasingkan, tapi tuan-puan boleh letak sekali ataupun jalankan serentak lah. So kena kreatif, tapi benda yang simple-simple saja dan buatkan ia budak-budak suka. Okey, sekarang kita nak masuk kepada perkembangan menulis. So dekat sini gambar pada kanak-kanak usia 1 hingga 1 tahun setengah, sepatutnya kanak-kanak itu boleh
menconteng dan boleh pegang seperti inilah. Okey, ini gegaman palm. Dan pada usia 2 hingga 3 tahun, kanak-kanak akan pegang pensel macam ni. Pada usia 3 hingga 4 tahun, macam ini tangan dia. Dan dynamic tripod berlaku pada usia 4 hingga 5 tahun lah. Tapi jangan risau, walaupun ada kanak-kanak kami yang di sini yang masih macam ni, is okay. Sebab walaupun dia dah macam ni, tapi dia dah sampai tahap menulis dah. Maksudnya kalau kita kata salin nombor 1, dia dah boleh salin nombor 1, nombor 2 dah sampai menulis. So yang ini memang akan berlaku perlahan-lahan lah pada setiap kanak-kanak. So kita akan bantu kat sini nanti, kejap lagi saya akan sharekan lah tahap-tahap kita nak ajar kemahiran menulis. So tuan puan jangan risau lah, walaupun anak tuan puan walaupun umur 5, 6 tahun, tapi still dekat sini lagi atau macam ni. So aktiviti yang saya dah cakap tadi kita perlu lakukanlah, kuatkan tangan dan manipulatif jari tersebut. So semasa menulis kita banyak, kalau di sekolah kanak-kanak banyak gunakan pensel, dan tetapi kalau waktu menulis tu, kalau sebelum tuan-puan nak ajar tu, gunakan pensel yang lagi besar, orang panggil golf pensel, boleh Google ataupun guna crayon. Yang tu lagi kanak-kanak lagi selesa lah untuk genggam sebelum pakai kepada pensel ataupun pen. Okey, ini gegaman pensel. Gegaman pensel yang efektif semasa menulis ialah gegaman tripod. So maksudnya terdapat 3 jari yang akan digunakan, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah ni jari hantu. So, jadi kanak-kanak akan, bila kita dah sampai usia dewasa, cuba tuan-puan tengok, bila tuan-puan pegang pensel, adakah dekat sini tripod ini? So, jadi bila kanak-kanak sepatutnya bila usia dia dah 5-6 tahun, dia kena sampai tahap macam ni lah, tripod ini. But it's okay lah macam saya cakap, walaupun dia pegang macam ni ataupun jari dia macam tu. Tetapi satu lagi genggaman, quadrupod juga dikira sebagai genggaman berfungsi lah. Maksudnya kita boleh menulis dengan selesa, tangan kita tu genggaman tak terlalu keras. So quadrupod melibatkan 4 jari ni lah kecuali jari kelingking. Dan semasa kita menulis, walaupun 3 jari kita pakai, 2 jari lagi ni sebenarnya menyokong lah 3 jari yang ini. So, selain aktiviti yang saya cakap tadi, ada lagi alat yang kita boleh gunakan lah. Tapi saya nak tunjuk juga genggaman yang kanak-kanak yang tak matang ataupun kita panggil tak berkesan lah semasa menulis. So, tuan-puan boleh tengok. Yang pertama, yang genggaman palma ni dia guna ke semua jari-jari. Yang jari telunjuk. Dan yang ni yang ibu jari terselit dekat dalam. Okey, ini alat bantuan yang kita boleh gunalah untuk menggalakkan penggunaan 3 jari. Yang pertama adalah kalami. Kalami adalah pattern yang dikeluarkan oleh pensyarah UKM. So yang ni boleh affordable lah, boleh cari dekat mana-mana kedai ataupun kita boleh cari secara online. Kalami, saya tak bawa dekat sini, ada dekat kelas saya sebab kelas saya terkunci. Kalau tak saya boleh tunjuk, tapi tuan-puan boleh gunakanlah. So kalami akan bagi rangsangan pergerakan dekat sini ataupun sensorial lah yang diperlukan oleh kanak-kanak. So yang ni tuan-puan boleh gunakan dan ia didapati dengan saiz lah, sebab saiz kanak-kanak tak sama. So 2 jari yang terlibat untuk penggunaan kalami ni ada saiz lain-lain. Dan selain tu, kita juga boleh guna the writing claw dan pencil grip. Pencil grip ni memang senanglah, kita nak cari dekat mana bookstore, kedai buku memang ada jumpa. But then kalau lah misal kata kita nak ajar pegang pensel tapi kanak-kanak masih guna genggaman macam ni, ada idea lagi yang tuan-puan boleh pakai. So saya nak bagi tahulah, nak share. So tahu ini apa? Getah. Dan getah ni memang sangat mudah didapati di mana-mana saja. Dekat rumah mesti ada, beli makanan, tak beli getah pun mesti ada getah. Kalau rumah tak ada anak perempuan pun mesti ada getah ni juga kan. So getah kita boleh pakai mana-mana getah lah yang selesa. So saya nak
Atika. Saya nak panggil siapa nak belajar lah. Nak gunakan genggaman tiga jari. Saya nak kongsikan bagaimana kita nak guna getah dan pensel untuk bantu kanak-kanak masa pegang pensel dengan betul. Okey, ada sesiapa yang berminat nak juga belajar dekat atas? Saya galakkanlah setiap barisan tu ada satu so that boleh kongsi nanti masa dekat bawah. Saya ada sediakan pensel dengan getah di sini. Okey, sila Puan. Sebenarnya getah ni ada 2 sampai 3 sekali ikatan yang kita boleh bantu kanak-kanak supaya tangan dia maintain seperti ini. Kanak-kanak, contoh waktu saya cakap dengan dia guna 3 jari, dia faham kena 3 jari. Tapi bila dia dah start menulis, tiba-tiba tangan dia dah jadi macam ni. So, bila saya tak ada kalami, saya tak dapat writing claw, pencil grip, saya tak terus ada ni. Kat tangan saya sentiasa ada benda ni untuk saya bantu anak murid saya. So, dekat sini, saya tunjuk yang first punya ikatan. Kemudian kita akan buat bentuk lapan kat sini. Okey. Cara yang paling mudahlah untuk menggunakan getah ni. Okey, mungkin boleh tunjuk lagi sekali. Okey, saya tunjuk dulu eh. Kemudian masukkan pensel dan tera. Boleh dah jadi. Jadi dia boleh sedap menulis. Okey. Jadi macam kalau puan-puan dan tuan-tuan boleh lihat, bila kita macam kanak-kanak lepas, dia dalam pegangan lagi. Tapi sebenarnya dia nak menggalakkan supaya jari kita, jari kanak-kanak membentuk tripod punya bentuk. Di mana sebab kanak-kanak ada bentuk yang macam ni, selalunya pegangan pensel. Di mana kalau kita tahu perkembangan jari kanak-kanak adalah pertama sekali dia tidak boleh membezakan antara jari-jari yang lain. Maksudnya pergerakan dia banyak yang macam ni. Dia tak ada yang menggunakan. Dia tak boleh nak kita panggil dissociate dia punya fingers dia. Dia tak boleh nak membezakan antara jari-jari yang lain. Sebab tu antara kemahiran-kemahiran yang kita boleh nak galakkan untuk kanak-kanak membentuk tripod punya pegangan adalah kita boleh ambil marbles, guli, kutip satu-satu menggunakan jari yang berbeza. 1, 2, 3, 4. Supaya dia dapat menggalakkan pegangan tripod kanak-kanak ataupun pegangan matang kanak-kanak. Okey, jadi itu yang pertama. Okey. Jadi dan jari telunjuk, letakkan getah di sini. Okey. Jadi sekarang ni saya akan bagi getah di setiap barisan dengan pensel. Kita gilir-gilirlah buat so that nanti sama-sama boleh kongsi. Bukan saja kita yang nak pakai tapi kita boleh sebarkan untuk orang lain juga. Thank you.
Puan mesti ada getah rambut kot dalam beg, boleh pakai dan boleh guna jugalah pen. Tak semestinya nak guna pensel. Okay, siapa perlukan getah dengan pensel? Sekejap, getah saya tak banyak, so kita gili-gili buat eh. Okey, siapa nak saya pergi dekat dia kejap ya? Okey, kejap kawan saya dapatkan getah. So saya pergi setiap barisan dululah untuk buat. So barisan yang pertama nak saya kongsi yang pertama punya teknik ke yang kedua? Yang pertama. Yang pertama kena tunggu Cik Tika. Cik Tika lagi biasa. Saya kurang pakai. Saya selalu pakai yang kedua. Kedua masukkan mata pensel masuk dalam dulu. Mata pensel masuk. Mata pensel, puan berdiri ya puan, jom kita tunjuk sama-sama. Okey, saya masukkan pen ataupun pensel kat dalam ni. Okey, siapa yang ada getah dengan pen dan kita tolak keluar. Jadi, tapi masa guna getah, kena pastikanlah getah tu tak terlalu ketat untuk setiap kanak-kanak. Sebab kalau macam getah cacing ni boleh menyakitkan kanak-kanak tu lah, ada getah. So, kena pilih getah yang sesuai. Getah rambut pun boleh pakai juga. Okey, dekat depan saya ni ada getah rambut yang telah difengsikan. So, sama juga kat getah ni. Apa ada tertinggal beg? Okay, dekat tangan saya ni ada getah rambut. Dan kalau tuan-puan pergi pasar raya, selalu tuan-puan akan dapat macam plastik yang kata kononnya kita tak boleh masuk barang daripada luar tu kan, yang getah apa tah saya tak tahu nak panggil. So yang ni kami buat macam ni dan we make it fun. Ada dolphin dekat sini, budak-budak memang suka. So letakkan tangan je di sini. Lubang kecil ni, terus letak pensel. Tika, Tika. Bantuan, bantuan. Sama juga konsep dia. Okey, jap eh. Okey, jadi jap kita tunjuk kat sana. Okey. Getah rambut ini, bukan getah rambut, sorry. Alat ni menggunakan fungsi ataupun fungsi yang sama dengan yang getah tadi, cuma yang ni lebih lembut. Lebih praktikal lah untuk diberikan kepada kanak-kanak di mana lebih selesa, sebab kita tahu kalau kanak-kanak yang berpendidikan khas lebih cenderung untuk cepat fras ataupun bila sakit nanti dia akan alah tak nak lah buat, daripada dia boleh buat dia tak nak buat langsung. Jadi dia kelihatan seperti getah rambut yang dibahagikan kepada dua. Okey, kemudian cara dia adalah sama, yang bahagian besar ini kita masukkan dekat dalam pergelangan tangan. Okay, jadi dia akan jadi bentuk lapan jugalah. Okey, jadi lubang yang kecil ni kita masukkan pensel, sama juga konsep dia. Benda yang sama, cuma yang ni lebih lembut. Jadi yang ni untuk yang ni lah. Jadi design lah, design lain. jadi inilah untuk
Sama juga walaupun dia menggunakan tangan kanan, walaupun dia kidal, dua-dua boleh juga. Sama juga dia punya ni juga, figure dia. Okay. Kami pergi ke setiap barisan. So yang mana nak minta kami share ikatan tu boleh? Okey, siapa nak yang nombor dua? Saya biasa dengan nombor dua. Nombor satu boleh tanya Cik Tika. Okey, saya nak share juga pada masa yang sama pencil grip ni. Kalau tuan-puan ada tanah liat di rumah, kita tahu bila tanah liat kita biarkan tak bertutup atau kita tak simpan akan jadi keras kan, jadi tak boleh pakai. So yang keras tu bentukkan supaya boleh bantu jantik pencil grip. So yang tu adalah tips share daripada kami lah, guna tanah liat atau ada glue tag, boleh guna glue tag juga. So kalau tanah liat ada warna-warni, boleh kita bentuk lah. Kalau anak suka nak ajar contoh warna kuning, oh glue pensel adik ada warna kuning, tempat pegang warna kuning, boleh ajar konsep warna juga. Dekat hadapan saya ni ada tiga bentuk acuan pencil grip. So tambah yang ini juga. So yang ni memang akan support lah untuk menggalakkan jari-jari kanak-kanak supaya menggunakan tiga jari semasa menulis. Okay, siapa lagi nak saya bantu untuk ikatan? Mata pen masukkan. Okey, stop. Then agak dekat sini je lah. Then pusingkan. Pusingkan. Okay, masuk. Lepas tu puan pusingkan. Ni, mata pen. Then pusingkan dekat sini. So dapat ikatan ni. Ya, cuba buat dekat saya. Okey, betul. Then tangan sendiri tak jadi. Okey, nak pakai tangan ke sini dan macam ni. Lepas tu, terus tolak. Okey, dapat ya semua? Senang kan? So, sangat praktikal, bila-bila boleh buat. Nak buat aktiviti mewarna, menulis, tak ada masalah. Nak bantu gegaman tiga jari kepada kanak-kanak. Ada siapa yang tak pernah tengok pencil grip tak? Nak saya tunjukkan? Okey, share ya. Okey, ni pencil grip. Okey,
Okey, so ada banyak. So boleh buat pakai tanah liat kan? Clay ataupun plasticine. Masa pencil grip tu, pemilihan pencil grip yang penting adalah jari kanak-kanak tu lah. Kalau pencil grip tu kecil sangat tapi jari kanak-kanak ataupun anak tu besar, cari yang mana sesuai. Contoh kalau dekat kedai tak ada yang saiz sesuai dengan kanak-kanak, that's why lah saya suggest kan gunakan tanah liat. Ada demonstrasi sikit. Okey, jadi pertama nak getah. Siapa ada getah? Jadi kita masukkan dekat tangan. Okey, nanti ada buat sendiri tau. Akak buat dulu. Okey, masukkan ni. Okey, ingat eh. Okey, lepas tu kita pusing. Lepas tu kita masukkan pensel. Masuk ikut celah ni. Iya. Okey, adik pegang. Okey, pegang elok-elok. Okey. Okey, boleh. Okay, kalau getah ni ketat untuk dia lah sebab tengok tangan dia besar kan. So jadi cari getah yang lagi besar sikit. So dekat semua orang. Tada. Dah jauh dah. Okey, jadi sekarang adik pula buat. Cuba try buat sendiri. Okey. Ada anyone nak see pencil grip here? Nak tengok pencil grip. Beza antara kesemua jari, dia pegang macam ni, dengan tiga jari. Tiga jari ni sebenarnya lagi matang. Yang lima jari ni pun dia almost nak ke matang. Tapi sebenarnya lagi better tripod ni lah. Tapi yang ini pun one step ahead lah untuk dia pegangan matang yang betul. Okey, jadi sebenarnya kita kena galakkan juga supaya kanak-kanak ini boleh pegang tiga jari sahaja pensel ini. Supaya dia lebih kurangkan tenaga untuk bila nak menulis dan tulisan dia lebih cantik dan lebih kemas lah. Okey. Okey, boleh explore lagi ikatan tu. Saya nak tunjuk video lah macam mana saya guna getah. Lepas tu kanak-kanak tu buat macam mana dia menulis. What happen masa kanak-kanak menulis. Saya akan letak pencil grip ni dalam zipper bag. So minta pas lah, pas ke pas, supaya semua orang boleh tengok ada macam-macam jenis pencil grip. Ni kalau tuan puan nampak, saya guna ikatan yang kedua kepada kanak-kanak saya untuk menulis. Yang ni dia punya kertas agak sengit sikit lah. Sebenarnya masa menulis, kedudukan kertas yang bagus adalah L terbalik. So we each macam ni. Okay, ini katakan saya sedang menulis, kedudukan kertas yang baik macam ni. Tapi anak murid saya dah terpusing habis. So that's why lah kalau tengok nombor satu dia jadi macam tu. Tapi sebenarnya dia dah menulis lah. So yang ni dia pakai ikatan saya yang kedua.
So, kedudukan kertas bagi kanan tangan adalah masing-masing adalah berbeza sebab ada tak kanak-kanak ada tangan kiri ataupun kidal. So, kedudukan tangan kiri sebut macam mana? Tika? Okey, kalau yang anak murid saya tangan kanan, jadi kertas dia sepatutnya akan sengit macam ni sedikit. And so, kalau dia tangan kiri, kertas dia sepatutnya macam ni. So, yang ni aspek yang tuan-puan pun kena pastikan jugalah. Sebab actually itu akan bantu kanak-kanak untuk menulis dengan lagi selesa. Tapi peringkat awal tu tegak pun tak apalah. Nanti dah lama-lama nanti automatik kalau tuan-puan perasan. Cuba tengok dekat note masing-masing. Ada sengit kan? Sebab badan kita nak selesa waktu menulis. Video agak lambatlah kejap ya. Tengok kan gegaman dia tak matang tadi yang lepas tu bila saya dah ikat tu dia menulis lagi mudah lah. Ni selepas tangan dia saya dah gripkan dengan getah. Macam mana dia menulis? Masa dia nak habiskan tu mudah. Tangan dia terus maintain dengan tiga jari sahaja bila kita ikat dengan getah. Slot yang pertama dah selesai. So harap tuan-puan faham. Kalau tak jelas ataupun ada pertanyaan boleh tanya selepas waktu rehat. Kita akan berhenti rehat sehingga kita akan rehat dan masuk semula sampai 10.30. 10.30 tuan-puan masuk kembali ke dewan. Kita akan sambung tentang kemahiran menulis. Then pencil grip tu yang mana ada dekat tu boleh hantar dekat depan. Yang masih dalam plastik tu boleh edarkanlah untuk semua tengok. So saya try naik dekat atas. Boleh tak saya tunjukkan kalami? Ada siapa pernah tengok kalami tak dekat sini? Pernah tengok? Okey, siapa yang tak pernah tengok? Semua tak pernah tengok lagi. So saya nanti saya bawakan. Dan cuba trylah menulis dekat menggunakan kalami nanti. Okey, sekian terima kasih daripada saya. Kita jumpa sekejap lagi.
Betul. Jadi, bagi pegangan pen yang matang, kita akan menggunakan cara kaedah ini, iaitu pertama kita akan masukkan getah ke pergelangan tangan, kemudian membentukkannya kepada nombor 8, kemudian masukkan pen antara ibu jari dan jari telunjuk dan masukkan getah ini ke dalam pen dan kemudian kanak-kanak tersebut boleh pegang. Secara matang. Okey, ini adalah pegangan yang pertama. Okey, jadi puan boleh tunjuk macam ni. Okey, jadi untuk pegangan yang kedua adalah okey. Masukkan getah kepada ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian masukkan pen ke dalam ini dan pusing. Okey. Ini adalah cara yang kedua. Okey, kemudian ada juga penggunaan dari segi kalau tak guna getah yang ini, kita akan guna alat ini, di mana alat ini seperti getah rambut, boleh didapati di alat tulis, kedai alat tulis. Jadi masukkan bahagian bulat yang besar ini ke pergelangan tangan, kemudian masukkan pen ke celahan jari ibu jari dan jari telunjuk dan kemudian masukkan ke dalam lubang yang kecil dan kemudian bentuk pegangan matang tripod yang pertama tadi. Tapi ini menggunakan bahan yang berbeza. Kemudian okey, kemudian untuk penggunaan yang ini, jadi kalau kita dapat lihat yang ini perlu kita masukkan pen dahulu. Yang lagi satu bahan ni kat sana. Kita ada juga penggunaan rubber grip, di mana rubber grip ini kita kalau perasan kita ada lubang di sini dan juga di sini. Ini adalah lubang untuk masukkan pen, pensel ataupun pensel, tapi yang dalam bersaiz kecil. Tapi getah ini sangat fleksibel, jadi boleh masukkan dalam pelbagai saiz pen dan pensel. Cuma kena tidak yang berdiameter terlalu besar. Okey, jadi kalau perempuan dan tuan-tuan dapat lihat, kita akan nampak dia ada bucu dekat dalam ni. Dia ada H kat dalam ni, jadi masukkan jari telunjuk, hujung jari telunjuk dan juga hujung ibu jari ke dalam lubang tersebut, ke dalam yang H kat dalam ni tersebut. Okey, puan boleh masukkan. Okey, jadi masukkan ibu jari. Macam tu. Okey, jadi ini adalah contoh pegangan lah. Jadi pensel akan menerusi getah ini. Okey. 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 Okey, jadi ni. Alright. Jadi yang ini juga dapat membantu pegangan tripod ataupun pegangan matang. Okey. Jadi yang seterusnya adalah yang begini. Yang ini dia macam tiada lubang tapi dia ada dia membentukkan jari kita untuk membentuk tripod punya pegangan, di mana kalau perasan yang ini kita boleh pegang macam ni. Okey, menerusi pen menerusi lubang juga. Jadi kita kalau perasan untuk yang bahagian bentuk yang lebih lebar, kita akan letak jari tengah kita, jari hantu. Jari hantu kita di bahagian yang lebih lebar. Kemudian ada yang lebih kecil ini adalah untuk ibu jari dan juga untuk jari telunjuk. Okey, jadi okay, boleh lihat. Okey, kalau lebih betul. Seperti itu. Jadi dia akan dapat membentuk juga tangan kepada pegangan tripod ataupun pegangan matang. Okey.
Okey. Jadi yang terakhir sekali adalah ini ada lebih lebih mudah, tapi yang tadi lebih berkesan lah. Yang ini hanyalah hanya foam yang membuatkan kanak-kanak dapat pegangan yang lebih tebal. Jadi yang ini adalah untuk kanak-kanak yang sudah mempunyai pegangan bentuk tripod tapi kurang konsisten. Di mana ada kadang-kadang diguna macam ni, kadang-kadang diguna macam ni. So yang ini juga sesuai digunakan untuk membentuk pegangan tripod. Jadi kita akan pegang macam ni lah. Cuma yang ini tak kurang membantulah untuk membentuk pegangan tripod tu sendiri. Cuma dia lebih besar dan kira macam dia akan besarkan saiz diameter pensel, di mana penggunaan pensel yang saiz diameter kecil dengan penggunaan pensel yang saiz diameter besar, saiz diameter pensel yang besar adalah lebih baik untuk membentuk pegangan matang kanak-kanak. Okey, jadi saya rasa itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih Puan. Dan memang kita pastikan bangunan ni
friendly for children with autism, conducive to them. Yeah, itu dia ceritaan
morning. Good morning. Dalam bahasa Melayu. Oh, selamat pagi. Nama siapa? Ani. Ani, Ani umur berapa tahun? 5 tahun. Berapa? 5 tahun. Dah makan belum? Dah. Makan apa? Makan nasi. Roti canai. Oh, 3 pagi. Tak tidur ke? Tak tidur. Oh, kenapa nak bangun awal? Kenapa? Ha, kenapa? Nama sepi, kata. Okey. Kita nak kembali dengan kita akan tadi dah berkait. Dah masuk lagi sebab dikawalkan dengan autistik. Majoriti anak tidak mampu betul. Majoriti. Dan di Malaysia ada fenomena yang agak menarik. Kalau mereka bercakap, selalu bahasa Inggeris slang Amerika. Ada sebabnya, individu yang ada autism, dia lebih attach kepada mesin daripada manusia. Jadi dia lebih gaya daripada iPad, daripada TV, daripada komputer. Dan bahasa di mesin-mesin itu adalah bahasa Inggeris. Dan fenomena ini bukan sahaja di kalangan anak Melayu, anak Cina, anak India cakap bahasa Inggeris dan bahasa Inggerisnya slang Amerika. Mengalahkan kita. Dan dari segi bahasa perantara yang digunakan pakai di pusat permata kurnia ni, doktor, kenapa gunakan bahasa Inggeris? Kita guna bahasa Melayu. Tetapi kita tanya ibu bapa. Anak tu nanti bila umur 7 tahun nak diangkat ke sekolah kerajaan atau sekolah swasta. Ada beberapa orang minoriti yang kata nak hantar ke sekolah swasta, jadi kita ajar matematik, sainsnya dalam bahasa Inggeris. Yang lain majoriti nak ke sekolah kerajaan, kita ajar dalam bahasa Melayu. Tetapi ramai yang bilingual, boleh cakap kedua-dua bahasa, boleh membaca dalam kedua-dua bahasa. Okey, hari ini saya dapat saksikan bagaimana tenaga pengajar ini semuanya usia muda-muda. Sebab muda sangat. Kita organisasi baru. Memang pilih muda ke mana? Dan perjawatan kita adalah perjawatan baru. Pegawai intervention itu adalah satu jawatan baru. Dan memang SPA iklankan dan mereka mohon. Dan alhamdulillah mereka energetik, sangat bersemangat. Maksudnya dari segi klasifikasi ataupun pemilihan mereka ni dari segi background bagaimana? Adakah khusus kelas? Mereka ada ijazah dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan khas, occupational therapy dan speech therapy. Kemudian bila mereka join kita bagi kursus 9 bulan, diploma, lanjutan ijazah, post graduate diploma di UKM. Okey, saya juga nak tanya doktor, kalau lihat warna biru diangkat sebagai warna tema, mungkin ada signifikan warna biru itu akan memberikan sedikit input kepada kanak-kanak ini atau bagaimana? Memang saja dipilih. Message yang kita nak hantar melalui warna biru adalah fakta bahawa majoriti anak-anak yang mengalami autisme adalah anak lelaki. Dan biru itu adalah warna tradisional untuk lelaki. Betul. Sebab anak lelaki, rasionya ke anak perempuan adalah 4:1. Bagi setiap 4 anak lelaki yang ada autisme, hanya seorang perempuan. Kalau kita tengok anak-anak kita pun kan, girls are very rare in our center. Good morning, Mirza. Good morning to your friend. Good morning to your friend, Mirza. Where's your mother? Where's your mommy? Mommy? Huh. How old are you? At home. At home? How old are you? Five. Why did you count 1 until 5? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, doktor, saya nak tanya doktor, kalau kita lihat macam Farida pun katakan tadi, anak-anak autisme ini dia lebih sikap dia berulang-ulang, satu. Dan yang keduanya, bagaimana dari segi penerimaan untuk kita nak ajar matematik tambah A, B, C, D, E, E, F, G apa semua? Sebab mereka ni minat mereka lain-lain. Bagaimana nak pengajar tu nak pastikan konsentrasi mereka kanak-kanak ni? Nombor satu, the lesson needs to be fun. Fikiran anak-anak dia suka benda yang menyeronokkan. Jadi tak boleh buat mengajar secara tradisional, pegang rambutan ke apa. Has to be fun, banyak pakai music. Dan pengajaran tu kena konkret, tak boleh
ahli keluarga yang lain itu bagaimana, Doktor? Kalau kita lihat, mungkin dulu ada setengah mereka yang skeptikal dengan kalangan anak-anak autisma ya, dan keluarga yang punya anak-anak autisma itulah anak kau ni, dia boleh sisihkan. Jadi sekarang bagaimana, Doktor? Bila keluarga mula menerima berita anak dapat diagnosis autisma, saya rasa mak bapa hatinya luluh. Mereka perlukan masa untuk membina semula semangat mereka. Jadi sebab itu, saya selalu terapkan kepada cikgu-cikgu kita di sini, kena amalkan hubungan yang sangat baik dengan ibu bapa. Sebab saya kata kepada cikgu, walaupun kita ajar anak mereka, we can never understand how they feel. Jadi memang kita kena beri banyak sokongan dan alhamdulillah ibu bapa tu bila dia dah bangun semangat dia, mereka akan menjadi antara manusia paling kuat di dunia. Okey, okay, satulah bila melihat bagaimana peningkatan statistik anak-anak autism setiap tahun, bagaimana? Saya sebenarnya setiap kali keluarga baru datang bagi tahu anak saya baru diagnosis dengan air mata dan sebagainya, saya sendiri pun sedih. Yeah. Sebab saya ada dua anak with autism. Jadi saya faham apa yang mereka lalui. Tapi kita tak boleh nak sedih lama-lama. Cepat-cepat kita kena bangun semula, and the first thing that we must remind ourselves is to help them. Sebab autism ini adalah satu disorder, lifelong disorder. Tetapi memang kalau kita bagi intervensi awal cepat, dia punya improvement sangat hebat. Dan kita tengok di sini pun, anak-anak yang ada autism tak boleh cakap, tak boleh apa, ajar membaca, 6 minggu dah boleh membaca. Sometimes the kids surprise. Cara dia saja. Yes, yes. Maknanya sebenarnya mereka ni boleh keluar daripada pembahasan. Boleh. Ada sesetengah ibu apa yang dibelenggu bahawa anak dia akan begitu saja. Kita buat exercise, aku aktiviti kurang. Kita ajar mereka boleh tangkap. Dan boleh kata, saya kata untuk ibu bapa, terapi itu kita boleh diamalkan sepanjang masa. Okay. Waktu makan boleh buat terapi, waktu pergi jalan boleh buat terapi. Okey, kalau kita lihat, Doktor tadi pusat intervensi awal, program intervensi awal ni adalah untuk mereka siap-siaga mereka sebelum ke sekolah aliran perdana yang lain. Tapi bagaimana pula mereka nak menyesuaikan diri juga, Doktor? Adakah sudah ada kes-kes tertentu? Okey, bila mana dia hantar ke sekolah biasa, penerimaan kawan-kawan apa semua akan membuatkan mereka jadi dari jauh. Saya akui itu adalah antara cabaran kita yang terbesar. Okay. Dan alhamdulillah kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita akan cuba lihat sama ada kita boleh buat apa-apa projek rintis dan sebagainya. Memang itu adalah cabaran yang besar, transisi dari permata kuliah ke sekolah-sekolah biasa ni. Tetapi insya-Allah kita akan cuba jalankan projek rintis, insya-Allah. Okey, kita dah bersama dengan Dr. Rajis lepas ini, insya-Allah. Apa kata kalau kita nak saksikan Assalamualaikum. Kita nak sambung baliklah kita punya bengkel hari ini. So saya nak kongsilah dekat sini ada ibu yang juga owner kepada kedai Mum & Tots yang ada jual kalami. Tadi semua orang nak tengok ini kalami, packaging bagi kalami, dan kalami datang dengan 3 saiz S, SM dan M. So kejap lagi nanti saya boleh buka Facebook di akhir. So nanti tuan-puan boleh Google lah. So ini adalah kalami. Saya akan pas. So masa menulis menggunakan alat genggaman kalami, kanak-kanak akan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk letak. Dan yang tajam-tajam ini adalah rangsangan yang akan dapat lah, rangsangan sensori masa kanak-kanak menulis tu. Ada urutan yang akan kanak-kanak perolehi semasa menulis. So saya akan pas untuk semua tengok lah siapa yang tak pernah. So nanti dah akhir nanti boleh pulang di hadapan. Sebab saya pun pinjam juga alat kalami ni. So tuan puan Maliza ya. Puan ni puan yang tuan-puan boleh jumpa dia lah kalau nak apa ni dapatkan kalami. So kalau ada cikgu ke bolehlah order.
Dan kalami ni yang penting tu saiz lah, kita kena tahu saiz kanak-kanak. Okey, kita nak sambung bengkel kita dengan kemahiran menulis. Jadi, bila kita dah bantu kanak-kanak punya kekuatan tangan, bantu kemahiran manipulatif, kita nak ajarlah terus kemahiran menulis. Dan selalu kemahiran menulis terbahagi kepada lima peringkat yang kami jalankan di sini. Yang pertama adalah menconteng. Kedua, mewarna, menyurih, menyalin dan menulis. Kita akan go through satu-satu kemahiran ini. Okey, menconteng. Menconteng ni adalah proses awal lah. Bila kanak-kanak dah boleh duduk, dah boleh fokus, bagi dia menconteng dulu. Sebab waktu menconteng ni, apa yang kita nak capai adalah untuk dia pegang pensel, kertas dan conteng. So, dah siap dia conteng, barulah lepas tu tuan-puan boleh bagi dia main ataupun dapatkan ganjaran yang dia nak lah, yang kita nak bagi dekat dia tadi. So, saya nak tunjukkan Fakulti Pendidikan ataupun penulis utamanya Dr. Hasna. Memang adalah modul yang saya ceritakan adalah berdasarkan modul sini. So memang ada halaman yang actually nak menconteng, tuan-puan ambil kertas kosong sajalah bagi dia conteng. Dan masa menconteng, saya sangat galakkan supaya guna crayon lah. Supaya mudah untuk kanak-kanak. Sebab kita masa awal ni, kita nak ajar pertama tadi yang saya cakap nak pegang pensel, duduk dan boleh menconteng. Yang kedua, mewarna. Okey, mewarna terbahagi kepada tiga kemahiran. Yang pertama, mewarna garisan tebal. Ini yang garisan tebal yang dimasukkan. Garisan sederhana dan mewarna dalam garisan nipis. Tapi sebelum nak mewarna garisan tebal, ada kanak-kanak yang tak boleh pun nak kalau waktu mewarna ni, supaya dalam lingkungan ini saja. Jadi apa tuan-puan boleh buat sebelum mulakan yang fasa ini adalah ambil kad yang tebal ataupun kotak, buat kecil-kecil saja bentuk, biar dia mewarna dalam kawasan ini saja. Tapi sebelum tu tuan-puan kena ajarlah, cakaplah dekat dia kalau faham warna dalam bahagian sini, letak kertas yang kita nak tu lapikkan di bawah. Dan dah buat, dah konsisten seminggu, dia dah okey. Okey, mulakanlah dengan garisan yang tebal. So, kalau dalam buku, ini garisan tebal. Garisan tebal yang dimaksudkan lah, kanak-kanak akan mewarna dalam garisan ni. So kemahiran kat sini dia perlu warna dalam kawasan ini sahaja. Dan selepas itu barulah kanak-kanak akan mewarna di garisan yang sederhana. Okay, ini garisan sederhana. Dan kemudian baru dia akan color di ataupun warna di garisan nipis. Garisan nipis lah yang dimasukkan. So, step by step lah. Dah lepas dia dah boleh warna dalam garisan tebal, baru kita pergi garisan nipis. Lepas tu baru garisan sederhana, kemudian baru garisan nipis. Dah boleh bentuk-bentuk yang asas, pergilah kepada lukisan. Lukisan yang mudah macam baju, bintang, dan nanti tuan-puan boleh tingkatkan lagi dengan bagi dekat buku-buku warna yang ada banyak yang kompleks lah. Contoh buku mewarna yang ada lukisan rumah tapi tak terlalu besar, kemudian cari yang kecil, kemudian lukisan yang biasalah untuk dia dah warna. Selepas setiap fasa tu dia dah boleh buat macam saya cakap, make sure dia dah boleh yang tebal, pergi yang sederhana, pergi yang nipis, barulah kita naikkan. Dan lagi tinggi kalau dia boleh buat, contohnya ada setengah buku, kalau tuan perasan dekat bawah tu dia buku tu ada label, okay, ataupun nombor warna apa, warna bahagian contoh sebuah kapal, dekat gambar bendera kapal tu warna merah. So dia kena tengok yang warna merah, ambil warna merah. Itu konsep yang lagi tinggi lah yang kita boleh buat untuk anak kita. But saya tekankan lagi step by step, baru boleh pergi sampai situ. Dah selesai mewarna, dia dah boleh buat mewarna, kita pergi menyurih. Menyurih ataupun kami panggil tracing. So menyurih ada lima kemahiran. Yang pertama, kanak-kanak kena sambung titik ni
dalam garisan yang lurus, straight line. Yang kedua, dalam garisan yang lengkung. Dan yang ketiga adalah bentuk. So, kita akan pergi garisan lurus sama ada straight macam ni ataupun garisan yang yang ke bawah, ke atas, ini yang masukkan garisan lurus. Tapi masa tuan-puan ajar tu, make sure kanak-kanak tu tahulah mana dia nak mulakan. So, kita boleh bantu dengan letak stiker ataupun tulis nombor 1, nombor 2. Kalau dia dah kenal nombor, itu adalah teknik-teknik lah untuk kita bantu kanak-kanak tu macam mana dia nak sambung titik dalam satu line tu sampai habis. Dan langkah yang keempat, dia akan mula menyuruh nombor. Menyuruh huruf dulu. Letters. So, nak bagi letters pun kena bagi sikit-sikit. So, kalau dalam buku ini ada 4. Tapi kalau yang pertama, puan buatlah titik, ambil marker pen, letak satu saja. So, ambil letters atau huruf yang senang. Contoh yang senang macam O. Lagi letters apa yang tak susah? I senang. L huruf kecil. Kami banyak mulakan dengan huruf kecil lah berbanding huruf besar. Huruf kecil lagi mudah untuk kanak-kanak belajar semasa menulis. Dan kenapa juga kita ajar menulis menggunakan huruf kecil nanti, sebab masa baca nanti tuan-puan akan jumpa lagi banyak huruf kecil berbanding huruf besar juga. Dan kemudian dia akan menyuruh nombor. Dan selain buat tracing yang begini, kanak-kanak boleh juga buat tracing melukis jejak. Maksudnya, dia gerakkan pensel sampai jumpa tempat dalam ini saja. Yang ini lebih mudahlah berbanding menyuruh, sebab menyuruh tu lagi sukar untuk kanak-kanak buat. So, banyakkanlah aktiviti macam ni. And then, make it fun, sebab kalau download dekat internet ataupun buat sendiri, conteng dekat papan putih, macam-macam bentuk yang kita boleh buat. So, jalan yang mana-mana suka. Contoh, boleh letak. Okey, kalau dia suka bear, boleh letak bear dekat sini. Bear jumpa apa dekat sini? Bear jumpa buat apple ke? Macam itulah. Buat kemahiran menulis yang kita nak ajar tu kanak-kanak suka. So, yang kemahiran garisan kepada garisan adalah sama seperti garisan yang sambung titik juga. So, yang ni kalau mungkin tuan-puan tertanyalah, kenapa buku ni ada macam ni, kenapa ada buku macam tu? Tapi kemahiran ini adalah sama yang seperti saya tunjukkan dah tadi. So, maksudnya dia boleh buat garisan lurus, garisan lengkung, buat letters, buat nombor. Dan seterusnya kita akan pergi kepada menyalin. Okey, menyalin terdapat 9 kemahiran. Garisan lurus, lengkung, bentuk, huruf, nombor, nama sendiri, menyalin, perkataan dan lingkungan 4 huruf, menyalin 2 patah perkataan dan 3 patah perkataan. So, saya semasa menyalin, apa yang penting adalah kanak-kanak dia kena tengok apa yang image dekat depan tu, maksudnya nombor, letters, untuk dia hasilkan balik garisan, bentuk atau pergerakan tersebutlah. Jadi masa nak menyalin ni, ini adalah kemahiran yang selepas dia buat tracing yang lagi sukar. Jadi masa nak bantu ni, apa yang kami buat ialah kita letakkan kotak supaya kanak-kanak tu tahu dekat mana dia nak kena mulakan. So, tapi kena tunjuk dululah. Contoh, kalau saya, okey, Cikgu Lisa buat dulu. Syakir tengok. Okey, Syakir tengok. Kemudian, jom kita buat sama-sama. Saya pegang tangan Syakir, Syakir buat sama-sama dengan saya. Yang ketiga, saya biarkan Syakir buat sendiri. So, tapi kalau kanak-kanak perlukan bantuan, teruskanlah bagi bantuan sampai dia boleh berdikari. Ini yang untuk garisan lurus. Kemudian yang bentuk, bagi bentuk. Dan ini adalah contoh bagi nombor ataupun huruf lah yang boleh kita buat. So, nampak tak kami, dia dah nampak huruf. Lepas tu dia kena buat kemahiran menyuruh dekat sini. Dan akhir sekali baru dia akan salin dekat sini. So, step by step lah. Tu kalau anak puan masih susah lagi, okey, buat lagi sini titik-titik, titik-titik. Satu ni biar dia tulis sendiri. So, cari kena pasti nombor yang mudah lah untuk dia buat. Okey, semasa nak kemahiran awal ni, kita tak nak bagi nombor yang susah. Contoh macam nombor 4. So, kalau susah nanti, ada kanak-kanak saya kata, susah lah cikgu, tak boleh lah. Sebab awal-awal kita dah bagi yang susah. So, tak, kita boleh jam-jam lah. Nombor 1 sampai 10 tu, cari nombor yang mana yang mudah.
Okey, dan kemudian bila kanak-kanak dah boleh menyuruh huruf dan nombor, kita akan mula kepada perkataan dan selalunya kami akan buat nama sendiri lah. Contoh, okey, apa nama empat kata? Okey, Ali, okey, letak kat sini. Okey, dia boleh buat menyuruh dia kat sini dan last boleh salin. Tapi kalau ini kemahiran menyalin kita nak kena ajar, okey, biar dia salin. So, yang kotak ni adalah untuk sokongan kat mana, saiz yang sesuai yang mana kanak-kanak perlu agak lah untuk menulis, sebab kadang kanak-kanak dah pandai menyalin tapi hurufnya terlalu besar. So, garisan ni ataupun kotak yang kita buat ni adalah sebagai, macam mana nak cakap ya, sebagai guide lah untuk kanak-kanak dekat mana. Tapi apa-apa pun kita kena ajar dululah. So, janganlah kita harap, oh, letak je macam ni kanak-kanak dah boleh buat. Tak boleh macam tu, tuan puan. Kena apa-apa pun kena ajar dululah. Dah 2-3 kali ajar, dia dah boleh buat separuh berdikari. Let dia buat berdikari lah, independent. Saya tunjukkan yang sama macam hadapan tadi, yang menulis dalam 4 huruf. Kemudian kita nak menyalin dalam 2 perkataan. So macam ni lah rupanya. Kami dah buang dah apa ni, kami punya pembayang kotak tu. So dia kena salin ini bola, nampak, dalam kotak. Kemudian dia tulis salin dalam garisan, sebab nanti dalam buku semua dia akan jumpa garisan saja. But then kalau tuan tengok, contoh kalau kami di sini, kami tak guna banyak buku, kami banyak guna lembaran ni, kami laminate kan, dan kami kena guna marker pen. Marker pen berbanding pensel, gegamannya lagi mudah dan lagi senang untuk kami bersihkan lah, supaya untuk latihan akan datang dia boleh buat lagi. Dan saya nak share, kalau nak guna buku, cari buku kotak, yang buku kotak matematik yang kotak besar-besar dulu sebelum kita beralih kepada kotak-kotak kecil. Dan tadi ada yang kata pasal yang tulisan besar sangat, okey, masukkan dalam buku yang sederhana dan baru kita tengok tulisan dah makin kemas, baru kita masukkan tulisan tu dalam kotak kecil. Tuan-puan boleh tulislah perkataan dalam kotak, lepas tu minta dia salin. So dia dah cantik kat situ, perlahan ke buku garis panjang. So dekat situ pun masih kena buat kotak jika kanak-kanak masih perlulah lah. Dan seterusnya yang terakhir adalah kemahiran menulis. Kemahiran menulis adalah kemahiran yang paling tinggi, which is macam tuan puan datang tadi, tuan puan kena isi borang, apa yang berlaku itu adalah kemahiran menulis. Maksudnya tuan, dengan tuan puan ingat apa yang maklumat dalam otak tu, tuan puan boleh print out, maksud di dalam borang yang puan telah isi lah masa hadir tadi. Sama macam kanak-kanak, maksudnya dia dah tak perlu lagi bantuan tracing dengan menyalin yang kita dah letakkan. Menyalin maksudnya dia kena lihat apa yang kita letak di hadapan dia ataupun di papan putih, di kertas, untuk dia salin balik. Itu maksudnya kemahiran menyalin. Tapi menulis ni cerita cakap, contoh Aspiva salin nombor 3. Okay. Dia salin, itu adalah kemahiran menulis. Bukan, dia tulis, itu adalah kemahiran menulis. Bukan lagi kemahiran menyalin. Itu adalah kemahiran paling tinggi lah kanak-kanak kena buat. Okey, saya nak tunjuk video langkah-langkah. Boleh tengoklah macam mana kami ajar kemahiran menulis tu, daripada tahap tracing sampailah dia dah boleh menyalin sendiri.
kan, macam mana cikgu sokong tangan dia nak ajar dia menconteng-conteng saja. Tapi conteng tu, okey, kalau dah mungkin sampai tahap ni adalah conteng di kertas, bukan lagi sampai tu conteng di luar kertas. Ini adalah mewarna dalam garisan tebal. Stiker untuk sebagai bantuan kepada kanak-kanak mana nak mula. Saya stop dekat bentuk. Bentuk-bentuk asas adalah bentuk-bentuk seperti segitiga, segi empat. Tapi bila kanak-kanak dah makin tinggi, tuan-puan boleh tukarlah menyuruh dalam contoh bentuk bunga, bentuk bintang. Tuan-puan nampak kan, kami letakkan kotak sebagai guide ataupun pembayang kat mana dia nak buat menyalin kotak tu. Kalau ending ni kat sini, kita dah ajar jugalah kemahiran saiz yang bersesuaian ataupun saiz yang sama dia kena salin balik. So tak naklah dia menyalin kita letak kecil tapi besar sangat. So that's why lah pentingnya kita ada kotak lah dekat situ. Tuan-tuan dan puan-puan, video yang kita tunjukkan ini ada dekat YouTube. Kalau kata nak tengok lagi, just go to YouTube, type Permata Kurnia. Ada beberapa video di situ yang boleh diakses ya. Bagi kemahiran menulis, saya sangat cadangkan tuan-puan tulis sebagai perkataan ataupun nombor yang dia dah biasa lah. So jangan expect kanak-kanak tu, macam tadi kanak-kanak ni 6 tahun tapi dia sangat pandai, dia dah boleh tulis ayat juga macam rumah saya. So kita expect kanak-kanak kita menulis
pengetahuan yang apa yang dia dah sedia ada. Contoh menyalin bentuk, menyalin rumah, menyalin perkataan yang dia tahulah. Contoh paling mudah sekali adalah nama sendiri. So okey. Okey. Sekarang kita dah sesi Q&A. So siapa tuan-puan ada soalan boleh ke mic lah. Kan dulu. Saya nak tanya. Test 1 2. Test 1. Hello, assalamualaikum. Saya Azfa. Saya nak tanya, kalau kita pakai marker yang besar kan, yang boleh yang besar punya, adakah kita perlu pakai apa ni, pencil grip apa dah tak perlulah kan? Macam mana? Pakai marker lagi mudah sebenarnya daripada pakai pencil. Ke pencil, kekuatan tangan tu kena lebih lagi. Jadi marker tu yang saya buat adalah kita guna getah saja kalau kanak tu masih tak ada gegaman tripod. Tapi kalau pakai yang marker besar tu, kira tak perlu ada apa ni, pencil grip apa dah tak perlulah kan? Tak perlu. Okay, ada lagi soalan? Sila. Tanya, satu masalah kalau dah boleh menulis tapi tak boleh tulis lama, macam cepat penat. Yang kedua, tulisan tak terang. Yang ketiga, macam anak saya dah 9 tahun, dia dah boleh menulis, cuma dia punya masalah kualiti writing dia tu. Macam spacing, orientation, speeding. Okay. So, saya punya tiga. Okay. Mungkin saya boleh jawab soalan tu. Okay, yang pertama, untuk okey, cepat penat. Okey, kita ada dua perkara kat sini, sama ada cepat penat ataupun dia fries. Okey, sekarang ni puan confirm yang dia memang cepat penat. Ini bukan masalah anak saya, cuma sebab orang yang selalu datang kedai saya tu, parents selalu cakap anak tak boleh tulis lama, cepat penat, nanti bila tulis kejap dah cakap tired lah. Sebab dia ada dua perkara dekat sini, sama ada dia cepat penat ataupun dia cepat fries. Okey, bosan. Okey, sekarang ni ada dua perkara yang kita boleh bagi. Pertama adalah kalau untuk yang cepat fries, sebenarnya adalah yang paling penting adalah motivation untuk dia. Kita kena ada something untuk dia teruskan menulis. Contohnya kita akan bagi reward selepas dia dah settle menulis. Mungkin yang tu mungkin in a form of money mungkin eh. Dia dapat gaji ke bila tulis tu? Yelah, maksudnya dia bekerja ke macam mana tu? Okay. Maksudnya bila dia menulis tu, dia tak boleh tulis dalam masa yang lama. Macam tulis kejap dah kanak-kanak. Saya cerita bukan maknanya yang selalu saya dengar masalah parent yang datang ke kedai saya. Ini masalah utama mereka. Satu lagi, kisah tak terang. Kalau saya boleh jump in. Bila kita kata tak boleh tulis lama, perkataan lama tu dari perspektif mak bapak ke daripada perspektif anak? Mak bapak yang bekerja daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 menulis, 30 minit itu sekejap. Tapi untuk anak yang tidak pernah menulis, tiba-tiba kita nak force dia menulis selama 30 minit, then it's like eternity for them lah kan. So kita kena tengok perspektif tu juga. Sebab itu bila kita ajar anak belajar, kita masa mula tu always start small. Don't be too ambitious. If you are too ambitious, anak belum pernah pegang pensel, you expect dia nak pegang pensel 30 minit. Ini saya kata, you are setting your child up for failure. Sebab memang, contohnya macam saya, badan gemuk kan. Tiba-tiba, my husband kata, Hasna, hari ni lagi 10 kilometer. For sure, I cannot do it. Because I don't have the fitness, I don't have the stamina. Sama macam anak-anak kita. So, it's much better when we want to try something new, always start small, tapi istiqamah.
Kalau kata anak tak pernah tulis, okey, pagi ni duduk 2 minit saja. Cuba. Kemudian nanti pukul 2, 2 minit saja. Kemudian nanti pukul 6 ke pukul 7 ke, 2 minit. That's for the first day. And then after 7 days, pagi 5 minit, petang 5 minit, malam 5 minit. And then the next week, kita tambah sikit demi sikit demi sikit. Kita tak boleh expect budak yang hari-hari hyper lompat sana, lompat di sini, tiba-tiba tup, suruh duduk 30 minit. You are setting everybody up for failure. Itu satu bab tu. Dan bila anak kata lama, kadang-kadang kita tengok betul ke, satu, betul lama ke tak lama. Nombor dua tu, adakah ini escape behavior? Escape behavior maksudnya dia nak melepaskan diri. We have one boy, sangat terkenal, dalam mood A sangat terkenal. Boleh belajar. Bila kita kata, okey, tak nak sebut nama, nanti kok mak dia ada sini. Kita kata, okey, katalah nama fictional Adam. Okey, Adam tulis, aduh, 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 sakitnya. Aduh, kepala saya pening lah. The moment cikgu bagi arahan je kan, aduh, 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 keluar aduh, aduh, aduh tu. Semuanya aduh, aduh, aduh. Ataupun saya mengantuk lah, saya apa. You know, so maybe it could be escape behavior. But we find that kalau kita buat jadual visual dan kita kata, kalau kata anak buat home program dekat rumah kan, pagi bangun, ada gambar breakfast, ada gambar mandi, ada gambar exercise, ada gambar duduk kat meja, lepas duduk kat meja, ada gambar tengok video ke. Then kalau kata hari-hari, hari-hari kita biasakan, dia takkan ada escape behavior. Benda-benda macam tu. The rest maybe Atika boleh jawab yang pasal kekuatan tangan. Okey, yang kedua adalah tentang kekuatan tangan, di mana mungkin ada beberapa aktiviti tadi yang diperlihatkan, di mana kekuatan tangan tu kita boleh bina dari pelbagai aktiviti. Antaranya adalah aktiviti, contohnya ada terapati. Puan dan tuan tahu tak apa tu terapati? Maksudnya macam dia bentuk macam plasticine. Okey, tapi dia ada grade dia. Kita ada yang paling lembut sehingga yang paling keras. Okey, tapi dia tak terlalu keras lah. Dia still in a form of macam plasticine, cuma dia lebih keras. Okey, jadi untuk yang kanak-kanak macam ni, kita akan beri terapati yang lebih keras. Kemudian kita akan sorokkan marbles ke ataupun anything yang dia fun untuk nak cuba korek macam tu. So in that way, dia boleh tarik keluar marbles tu, and at the same time sebenarnya dia boleh menggalakkan kekuatan jari dia. Jadi ada pelbagai juga aktiviti-aktiviti lain seperti gunakan penyepit baju yang lebih keras. Jadi kita buatlah macam aktiviti art and craft, di mana kita buat butterfly ke, kita buat dari segi daripada penyepit baju tu, kita buat aktiviti dia menyidai baju ke, supaya kita sebenarnya nak buat aktiviti fun dekat dia, at the same time untuk meningkatkan kekuatan jari dia. Sebab sebenarnya kekuatan jari sangat penting dalam kemahiran menulis ni lah sebenarnya. Dan seterusnya adalah spacing ya. Okey. Untuk spacing, yang saya boleh bagi cadangan adalah, pertama adalah dengan menggunakan buku kotak-kotak. Di mana kita ada dua, satu buku kotak-kotak besar, kemudian ada satu lagi buku kotak-kotak kecil, di mana buku tu buku matematik, tak silap saya. Okey, jadi kita gunakan buku tu, ini untuk yang peringkat awal lah, kita gunakan buku tu untuk melatih kanak-kanak ada spacing di antara huruf tersebut. Okey, macam contoh kita akan start dengan empat huruf dalam satu perkataan dululah, macam mama. Jadi kita buat mama dalam guna kotak yang besar dahulu. Itu yang paling senang. Kemudian kita akan guna kotak yang lebih kecil lah, supaya sebab kita tahu garisan macam dalam buku latihan, dia punya garisannya lebih nipis lah. Jadi kita akan dapat melatih kanak-kanak tersebut untuk spacing dulu. Macam contoh, untuk yang spacing antara perkataan, kita boleh tulis mama saya. Jadi kita akan letak spacing di tengah-tengah tu. Jadi dia nampak kat situ ada obvious punya barrier lah, sempadan lah antara perkataan tersebut. Kemudian lama-lama kita, dia more kepada practice lah. Jadi kemudian kita akan fade off dia punya bantuan dia, di mana kita dah kurangkan hint dia. Kita mula dengan garisan yang guna buku garisan yang lurus. Kemudian kita tulis tu mama, kemudian kita letak jari. Kita minta kanak-kanak tu letak jari, kemudian baru letak saya, tulis saya. Jadi kita boleh, kita latih kanak-kanak untuk, okey, ada spacing between perkataan tersebut. Jadi untuk masalah yang dia tiada spacing di antara huruf dalam satu perkataan, yang tu memang kita galakkan guna buku matematik yang bersaiz kecil tu lah, ataupun bersaiz besar, supaya mereka dapat
lama-lama mereka dapat faham yang sebenarnya perkataan tu ada space sebenarnya between mereka, sama ada sikit ataupun banyak sebenarnya. Itu untuk spacing. Kemudian Okay, katanya macam contoh orientation. Mungkin kanak-kanak ada tulis gunting macam tu, makin ke bawah. Ataupun sekejap sengit, sekejap macam ni kan. Okay, pertama sekali mungkin boleh buat, startkan dengan menyurih. Menyurih maksudnya tracing, di mana kita ada macam contoh nama, ada dot. Nama dot. Macam tu. So latih kanak-kanak untuk menyurih dahulu, supaya melatih dia supaya okey bentuk orientation huruf adalah seperti begini, macam ni. Kemudian fade off, ada menyurih untuk 3 huruf je daripada 4 huruf. Kemudian fade off lagi, 2 huruf saja yang tracing, 2 lagi dia kena salin, dan kemudian kurang-kurangkan, lama-lama dia kena menyalin semua perkataan. Okey, itu untuk yang untuk satu perkataan yang inilah. Kemudian kita boleh latihnya dengan cara kita akan bagi obvious punya garisan, supaya dia tak macam dia tulis gunting macam ni ke, ataupun dia tak tulis ke atas ke. Kita bagi dengan garisan yang lebih clear lah, ataupun marker, garisan straight line, suruh dia tulis atas straight line tersebut. Ataupun kita bagi dua straight line, supaya G, ataupun ada notebook, tak silap saya lah, buku latihan nombor 2, dia macam ada merah biru tu kan, dia ada 4 line tak silap saya. Okay, 3 2 lah. Betul. Garis. Okey. Alright. Buku yang itu memang sangat sesuai untuk masalah orientation dia lah. Dia punya kedudukan huruf tu, makin ke bawah ke ke atas macam tu. Dan yang terakhir, speeding. Okey, yang itu untuk yang speeding, sebenarnya masalah speeding adalah bagi saya lah. Kalau kita dapat menulis lebih laju, sebenarnya tak ada masalah. Lagi cepat kita punya kerja dapat siap. Tapi adakah kemas ataupun tidak? Macam tu. Sebab maknanya speeding, masalahnya adalah kekemasan. Bila dia laju, dia lagi macam nampak macam cakar ayam macam tu kan. Jadi ada satu cara di mana kita mungkin boleh bagi dia time. Maksudnya kata, okey, dalam satu perkataan tu berapa saat saja dia kita suruh dia spend berapa saat untuk setiap perkataan. Itu mungkin salah satu cara dah. Dan kemudian kita akan minta dia supaya menulis dengan slow lah. Kita sentiasa memberi arahan verbal kepada kanak-kanak tersebut supaya okey tulis dengan perlahan, ataupun boleh juga start dengan yang menyurih tersebut. Sebab sebenarnya bagi saya masalah speeding adalah apabila dia menyebabkan ketidakkemasan tulisan itu sendirilah. Jadi menyurih dapat membantu kanak-kanak tersebut untuk buat tulisan lebih kemas dan jelas. Okey. Soalan seterusnya, pada masa yang sama saya buka juga perisian ataupun software yang tuan-puan boleh download untuk dapatkan. Mesti tertanya macam mana kita buat tiba-tiba ada tracing dekat sini, menyurih ni kan, kita orang sambung titik-titik sendiri lepas tu print ke? Okey, sebenarnya ada software yang ni. So pergi dekat Google, type national first dotted ini. Okay, internet lambat sikit. So saya tunjuk dekat Word saya, yang saya dah download. So bila kita dah download, dia akan bagi zip file. Tuan-puan buka je dan simpan zip file tu dalam Word. Okay, ini dia. National, boleh ambil gambar. Okay, ini bila saya dah simpan, terus automatik akan keluar yang national ni. Jadi tuan-puan boleh terus type nombor dan automatik akan jadi besar macam ni. So okay, contoh bonus. Nama, nak type nama anak tuan-puan, Syakir. Okay, contoh Syakir ni dah pandai tulis nama sendiri dah. Okay. Okay, buat pembayang yang macam Cikgu Atika ajar. Buat line dekat bawah untuk bagi petunjuk dekat kanak-kanak tu dekat mana dia kena salin. Ataupun masukkan, buat kotak dan type saja dalam kotak tu
huruf ini yang mana kita nak ajar. So ini sangat useful untuk cikgu-cikgu lah ataupun ibu bapa pun kalau nak buat bahan sendiri. Kan berbaloi datang training kan? Dia RM10 aja. So ada banyak jenis tulisan dalam National Font Doctorate ni. Dan yang ini adalah yang standard yang kami pakai untuk kanak-kanak. Saya nak ni, nama anak tu kan, huruf pertama huruf besar, yang lain huruf kecil. Saya tak tahu, bila saya tengok dekat Facebook, mak bapak buat bahan-bahan untuk anak, suka pakai huruf besar. Hal-hal kalau kita tengok dekat dokumen, kebanyakannya adalah huruf kecil. Huruf besar cuma dekat depan saja. So, ikut macam apa yang dalam dokumen. Nak menulis pun macam tu, nak membaca pun macam tu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini dia. Bila buka, ada banyak tulisan yang tuan-puan boleh pilih daripada A sampai Z. Jadi, pilihlah yang mana yang bersesuaian untuk kita guna. Ini zip file yang saya masukkan je lah. Tuan-puan buka saja. Lepas tu keluarkan dia. Extra file, keluarkan. Dan template saja dekat words tu. So kalau saya buat manual akan jadi macam ni. So saya okay, extract dan replace saja. Dan tuan-puan terus template saja dekat words ni untuk guna. Nanti automatik dekat words tu memang dah ada. Kita tengok dekat part tulisan. So saya ada download yang dotted line yang lain-lain juga dekat sini. Ya? Yeah? Arabic saya tak sure. Jom kita cari Arabic. Tapi Arabic dekat keypad kita ni lah yang kita kena adjust dulu before kita start dekat sini. Ini ada Arabic font. So ada banyaklah yang tuan-puan boleh pilih. So nice kan, boleh guna ni, boleh kongsi juga dekat semua orang. So ada lagi soalan? So download saja, download for Windows ataupun download yang pakai Mac. So nanti kita akan dapat yang sebiji macam ni waktu kita menulis. Okay, soalan lagi? Ada soalan lagi tuan-tuan dan puan-puan? Ah, okey kah? Better tanya dalam dewan sini ikut yang ni. Soalan saya simple je. Kaedah mengajar menulis ni, adakah kita perlu mulakan daripada first kita ajar ditulis pakai marker, lepas tu pensel bersama dengan alat bantu tu, kemudian pensel ataupun macam mana? Sebenarnya bagi saya lah, bagi pendapat personal saya, kaedah-kaedah itu terpulang pada pada kanak-kanak itulah, sebab masing-masing ada perkembangan mereka yang tersendirilah. Tapi bagi saya itu memang salah satu dia punya macam perkembangan dia lah, di mana pertama kita akan guna marker selalunya sebab marker lebih besar, sebab pegangan marker sebenarnya lebih senang kita nak pegang berbanding dengan pensel. Kemudian kita proceed kepada yang ada bahan bantuan dengan menggunakan pensel, kemudian pensel sendiri. Itu adalah memang flow dia lah, tapi kita tengoklah sama ada kanak-kanak ni sebenarnya dia dah boleh je buat guna pensel, cuma dia kena ada bahan bantuan saja, so dia boleh skip lah yang marker tu. Tapi kita kena tengok juga sebab kemahiran menggunakan marker pun penting juga bila dekat, bila dia dah sekolah nanti ada juga kena guna marker. So maknanya ketiga-tiga benda tu still masih kena tackle, cuma depends kepada kanak-kanak tu sendirilah sama ada dia ada masalah dekat kemahiran yang mana. Okey, di Permata Kunia kita banyak guna marker sebab kita anak ada 205 orang, we have many kids, and kalau kita nak jimat duit, kita print apa tu bahan tulisan tu, kemudian kita laminate. Bila kita laminate, ramai anak-anak boleh pakai.
pakai dan padam dengan tisu, pakai padam dengan tisu. Jadi itu langkah kita untuk berjimat. That's why a lot of the time children pakai whiteboard marker supaya kita boleh reuse the material kan. Di rumah pun saya rasa kalau nak jimat duit daripada nak photostat kan, boleh boleh laminate dan anak pakai marker supaya tak perlu nak print banyak-banyak. Saya tambah lagi lah pasal soalan penggunaan pensel tu. Pensel ada banyak saiz, jadi kita kena tengoklah yang mana yang sesuai untuk kanak-kanak tu. Pensel mungkin boleh pilih pensel yang berdiameter lagi besar seperti pensel golf, ataupun dekat kedai cari pensel yang segitiga tu. Pensel apa? Yang itu pun Faber-Castell ada. Okey, yang itu pun boleh juga. Tapi depend pada kanak-kanak punya kekuatan jari dengan dia punya manipulatif tu. Okey, saya nak tambah juga ada lagi satu cara, kita menggunakan krayon pendek. Kalau Puan dan Tuan perasan, nanti Puan try balik rumah, Puan dan Puan-puan dan Tuan-tuan cuba try guna pen krayon yang pendek. Kita secara tak langsung akan membentuk jari, bentuk tripod. Kalau perasan. So sebenarnya salah satu cara saya untuk kanak-kanak yang tiada pegangan mata adalah menggunakan krayon pendek. Jadi kita macam patahkanlah supaya nanti dia boleh warna macam ni. Cuma kita takut ada masalah-masalah yang sampingan lah, macam sensory di mana dia tak boleh nak pegang krayon. Jadi kita cuba atasi dengan kita cuba balut ke dengan krayon tu, ataupun macam mana lah, ikut kreativiti ibu bapa masing-masing. Okay. Sebenarnya okey, ada soalan daripada salah seorang peserta di mana kalau kanak-kanak ada masalah menyalin, di mana tidak boleh nak copy daripada papan putih kat depan nak menyalin ke buku. Masalah ini sebenarnya ada banyak punca. Okey, contohnya antaranya ada mungkin disebabkan oleh dia punya working memory, kita panggil, di mana bila dia nak, dia dah capture, okey, nak ditulis kat situ nama saya Syakir. And then bila dia dah tengok situ, dia nak tulis sini balik, dia dah lupa. Nak tulis situ, dia tengok sini balik, dia lupa. Semaknanya dia punya working memory, dia ada dari segi working memory dia lah. Okay, itu masalah yang pertama. Yang kedua, mungkin dari segi dia punya attention. Dia sendiri tak ada attention terhadap tulisan tu. Jadi dia nak tengok, jadi dia macam dah, okay, dia dah tak nak menyalin sebab dia tak boleh nak fokus. Okay, jadi itu adalah antara masalah yang saya dapat kena pasti lah. Jadi untuk yang pertama, masalah working memory, maknanya kita kena work on it, maknanya kita kena atasi working memory dia punya masalah dulu. Yang pertama, maknanya dari segi kita akan bagi flashcard, kita akan bagi huruf yang lebih mudah dekat depan, maksudnya macam kita tulis saya je, maknanya perkataan yang lebih pendek, kemudian suruh dia salin. Kemudian kita akan tingkatkan lagi lah perkataan tersebut kepada ayat yang lebih panjang. Ataupun untuk yang ada masalah dari segi attention, jadi yang itu bersama, kita akan mungkin besarkan lagi tulisan tersebut supaya anak lebih ada fokus. Kemudian ataupun menggunakan pen marker yang lebih tebal ataupun yang berwarna lain daripada yang warna hitam, ataupun macam-macam cara lagi lah dan sebagainya untuk masalah menyalin tersebut. Okay, saya tambah jugalah kedudukan marker board, whiteboard tu pun penting lah. Ada kadang terlalu jauh, mungkin kanak tu ada masalah vision ataupun dia rabun ke, mungkin kita tak perasan pun kena pastilah. So jadi jarak tu kena sesuai dengan kanak tersebut lah. Kedudukan mata dia nak tengok dan nak mensalin balik semula tu. Mungkin boleh mulakan dengan daripada dia menyalin daripada daripada whiteboard, dia salin daripada buku dahulu. Maknanya yang terdekat dulu, kemudian baru kita akan salin daripada whiteboard supaya memudahkan kanak-kanak tersebut untuk buatlah satu persatu. Sebab kanak-kanak ni kita kena bagi sedikit demi sedikit, kita tak boleh terus nak achieve tinggi terhadap seorang individu kanak-kanak inilah. Okay. Ada soalan lagi tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin mengenai tingkah laku tak nak menulis ke apa ke? Assalamualaikum.
Ni ada masalah kawan saya, sepatutnya dia hadir tapi sebab anak dia tak sihat. So saya sampaikan, anak dia masalahnya memang masih lagi tak dapat nak memegang pensel dengan betul. Dia mesti menggunakan dua tangan untuk nak menulis. Walaupun dah cuba untuk gunakan yang apa getah tu kan, calamine tu, tapi masih juga masalah yang sama. Maknanya anak dia tu kalau nak menulis mesti kena pegang dua tangan. Ha, yes, macam tu. Ha. Dia mesti pegang dua tangan. Berapa tahun anak? 5 tahun. 5 tahun. Okey, tu je. Terima kasih. Tuan Puan, Puan nak tambah sikit. Dia punya kekuatan tangan tu macam mana? Adakah memang bila kita pegang tangan dia lembut ke? Macam mana dia ambil barang, dia ambil penuh ke? Sebab bila dah sampai satu tahap, kanak-kanak dia dah boleh guna dua jari dia untuk ambil objek. So tapi kalau kanak-kanak tu fine motor dia lemah, dia memang akan ambil contoh, okay, chip tu kecil je dia akan ambil guna genggam tangan tu. Macam kita tengok baby. Ada puan tapi nak. Memang ada, dia dah jumpa dengan yang pakarlah, kata memang ada masalah apa saraf kot, apa dia punya tangan dia tu nak genggam nak ni pun masalah, tapi dia bukannya autisma lah. Macam tu lah. Ada condition apa tu? Saya pun tak pasti sebab dia nak datang tapi tak dapat nak hadir. Sebab setiap kanak-kanak, setiap condition tu ada masalah dia yang tersendiri, yes, yang menyebabkan dia jadi macam tu. Ada satu, sebab ada juga yang ada masalah macam ni, dia tak ada dominan, tak apa, dominasi tangan. Dia macam kiri kanan dua-dua diguna, dia tak tahu dominasi tangan yang mana. So bila nak menulis, saya rasa kanak-kanak yang sama kot datang tempat saya. Dia macam ni pegang. Dia pegang macam ni pensel, macam ni, dua-dua tangan. Sebab mak dia cakap dia memang tak ada tangan. Salah satu caranya, kalau kita nak anak kita suap pakai tangan kanan, ataupun kalau kita nak suruh dia tulis pakai tangan kanan, tapi kalau dia nak tulis tangan kiri pun, jangan kita suka-suka nak tukar dia tangan kanan. Kalau memang dia prefer tangan kiri, biar tangan kiri. Tapi kalau macam soalannya ambiguous kan, kanan pun tak dominan, kiri pun tak dominan, apa yang kita buat adalah kita suruh dia tulis dengan tangan kanan, tangan kiri tu bagi dia pegang dia punya favourite toy. Bagi dia pegang yang sangat favourite. Jadi dia kalau dia lepas, ambil sorok. Jadi dia takut dia tak dapat, dia kena pegang lah. Kalau dia, kita suruh dia pegang, dia letak atas meja, dia pegang dua-dua tu, kita ambil, mami simpan ya. Mami simpan, petang nanti baru dapat. Jadi dia nak, dia kena pegang. So that's one of the trick lah. And then saya rasa untuk anak-anak yang kemahiran motor halus ni sangat slow, I think bottom line tu memang kena latih hari-hari. Memang kena latih hari-hari. Memang untuk anak-anak istimewa ni jarang lah kita jumpa yang quick fix. Macam kami 250 berapa orang kan, bila anak-anak masuk memang kita nampak kalau datang 23 orang tu, ada dalam 3-4 orang lah yang kita ajar dapat. Ada. Tetapi majoritinya tu adalah yang memang kita kena istiqamah, banyak bersabar, buat tiap-tiap hari. Jadi sebab itulah kita ni memang kena berpegang dengan perkataan istiqamah tu. Buat sikit-sikit tapi continuously. Sebab yang ni saya tak ada graf, saya buat dengan tangan saya. Lagi satu benda yang kita tengok adalah anak-anak ni bila dia belajar, mula-mula dia datang kat kita, dia punya graf perkembangan dia tu kan landai je. It's not like that. The first month or so, the first 2 months ke, sikit saja dia punya improvement. Sikit saja dia punya improvement. Sampaikan membaca pun macam tu, sampaikan ada mak bapak ada yang datang kata anak saya ni ada disleksia lah apalah, dan kita bandingkan dengan anak-anak yang lain memang dia slow. Tetapi bila kita istiqamah tu, kadang-kadang sebulan setengah, 2 bulan kan, the next phase kan, dia punya graf tu mula menegak sikit. We see a lot in that. Contohnya buku literasi kita ada 5 kan. Rata-rata kanak-kanak buku satu tu dia akan ambil masa 3 bulan untuk habiskan buku satu. Tetapi bila dia dah katam buku satu, dia pindah ke buku dua. Buku dua dia tak ambil 3 bulan. Buku dua maybe dia ambil 2 bulan. Kemudian buku ketiga dia akan ambil 1 bulan. Makin laju. They have that. Jadi kadang-kadang tu bila kita istiqamah tapi dia masih lagi tahap macam tu, kadang-kadang kita give up sebelum dia mencapai fasa yang graf tu naik sikit tu. That's another thing. So to me,
me, buatlah. Maybe we can do a rule whereby tiap-tiap hari kita duduk dengan anak kita 15 minit. 15 minit. Maksudnya, tak kira lah letih ke, adik demam ke, ayah masuk hospital ke apa-apa, istiqamah 15 minit. Yang itu nanti kita akan nampak dia punya apa tu, dia punya improvement tu lah, tuan-tuan dan puan-puan. Ada siapa? Kam. Kita ada masa lagi. Satu je soalan. Anak saya, dia macam ni, dia suka pegang benda tau. So dia, saya rasa Cikgu Atika tahulah sebab student Cikgu Atika. So dia memang tulis, kita memang ajar dia pakai tangan kanan. Dan bila dia suka pegang macam tak kira lah pipe ke stick ke apa ke sebelah kanan ni, dan dia akan tulis. Dia memang boleh pegang pensel guna tangan kiri, tapi tulisan dia tu tak seelok tangan kanan dia. So macam mana saya nak buat, adakah saya perlu ajar dia menggunakan dua-dua tangan ke macam mana? Guna tip yang Dr. Asna dah bagi tu, sangat bermanfaat. Tangan kiri pegang mainan, tangan dominan yang kemas tulisan tu guna tangan untuk menulis. Masalahnya sekarang, kalau kita ambil barang dekat tangan dia tu, memang dia takkan buat apa-apa. Dia tak nak tulis pun dia tak nak. And dia akan pegang tangan kanan saja. Yes, dia hanya akan pegang dekat tangan kanan je. Saya doktor lah. The truth, just go on saja. Okay, sekarang ni kalau kita suruh dia tulis, dia pilih tangan kanan dan kiri. Puan rasa dominan dia kanan ke kiri? Tapi tangan kiri tu lebih cantik. Macam mana? Kanan lebih cantik. Aha, tapi mesti ada something dalam tangan kiri. Tangan kanan. Pastikan tak ada benda yang dia suka. Kena sorok lah. Kan kita kata pastikan apa tempat pembelajaran tu bebas daripada gangguan kan? And dia takkan lepaskan. Itu isu behavior tu. Itu bukan isu menulis. The thing about behavior is that walaupun kecil, walaupun besar, kalau kita bagi arahan pada anak, anak tak ikut, dia punya ramifications adalah bila masuk sekolah nanti, cikgu bagi arahan dia ikut ke tak. So you have to tackle dia punya compliance tu. There are some rare people in the whole world yang memang dia apa kiri kanan dia apa tu dan to me, saya punya falsafah adalah tak payah nak kekang sangat. Cumanya dalam budaya Melayu, makan memang kita kena ajar tangan kanan, sebab dalam budaya Melayu kalau makan tangan kiri dianggap macam kotor. Makan kita insist tangan kanan. Tapi kalau kata dia nak buat benda lain, kalau kata dia jenis yang rare, yang dua-dua kanan, tangan tu dia okey? Okey. Macam saya, kadang-kadang kita kena ikut rentak anak. Kalau kata anak lebih prefer tangan kiri, biar tangan kiri. Cuma makan aja yang kita insist tangan kanan. Sebab kita nak fit in dengan budaya kan. Preferal biar, sebab tak payah kita nak kekang-kekang anak sangat. Sebab apa? Satu, memang research says that bila anak dia rasa selesa, dia rasa fun, dia akan berkembang. Dan satu lagi pula, kita sebagai ibu bapa yang ada anak istimewa ni kan, we have many many battles to fight. So sometimes we need to choose apa battles yang kita nak fight. We don't have to fight all the battles, sebab nanti kita akan burn out. Yang mana yang penting dulu. Okay, right. Ada masa sikit lagi. We can finish early. Ada apa-apa soalan lagi ke? Come, jemput puan. Sebab kalau boleh habis question and answer, everybody boleh pack. Tak nak lah lepas ni. Dr. Hasna nak tumpang tanya sekejap. Cik Atika, you know. So, let's tanya sekejap.
Assalamualaikum and good morning. Okay, actually my son is an Asperger, mild autism. Bila dia menulis, kalau kita suruh buat apa tu? Jalan from start to end kan? Melukis jejak. He can do it very fast. Start terus macam tu. Tapi bila menulis, katakan isi kosong, dia akan buat satu dua soalan. Lepas tu bila soalan ketiga, dia kata A dia panjanglah, B dia lainlah. So is it because of focus ataupun escape behavior? Kalau Jawi pun dia tulis tulisan dia, titik dia tak ada. Macam ta ke ba semua titik dia tak ada, tapi he can write very fast. Anak pun berapa tahun pun? 9. 9 tahun. Going to be 9 years lah. Is it because of focus ataupun escape behavior? Tapi kalau puan minta dia salin, okay, ja, dia boleh tak buat ja yang bertitik tu? Jim yang boleh lah. Cuma I kalau bertitik. Let's say kalau Jawi ada 4 kan? Dia Jim tu dia punya titik tu tak adalah. Tapi kalau Jim saja memang dia akan bubuh. Titik tu. So maksudnya waktu dia menyalin atau menulis itu yang ada isu. Tapi bila kita minta dia tulis, dia boleh tulis sendiri tanpa ada salah. Dia boleh tulis sendiri, tapi bila let's say kan kalau BM isi tempat kosong, bila yang soalan yang ketiga tu dia akan cari alasan lah, A dia panjang lah, so dia tak mau continue. Dia tak nak continue lagi. That's why. Is it because of focus ataupun okay, kalau yang sepaham saya tu maksudnya anak puan tu memang dia dah kenal huruf dengan nombor tu. Memang dia dah tapi kenal. Masa dia nak menulis tu ada isu. Yes. Okay. So adakah sebab dia penat ke, dia punya endurance, maksudnya kekuatan dia nak menyalin tu sekejap je tapi dia kena buat kerja lama dekat sekolah. Tapi yang selalu saya dengar dia punya excuse macam tu lah. Dia salah tulis ataupun dia kata tangan dia penat. So jadi kalau macam kita kena tahulah tahap anak puan tu berapa minit. So mungkin boleh cakap dengan cikgu, actually dia kena buat kejap, lepas tu dia bagi rehat, bagi sambung. And then bila dia dah buat walaupun tak kemas, puji dia. Then kalau yang bila dia salah tu, tunjuk dekat dia yang mana dia salah. Contoh anak puan, okay, yang ni kena ada titik, letak titik, okay. Cakap macam tu dengan dia lah, slowly. Dengar bunyi macam behavior issue, nak escape. Jadi saya nasihatkan di rumah bila bagi latihan menulis, why don't you time berapa lama dia boleh buat tanpa merengek, tanpa alasan. Berapa lama dia boleh duduk? Macam anak saya Abdullah, dia 10 tahun, bila bagi buku latihan yang biasa tu kan, saya tengok dia punya endurance kan 5 page. Kemudian saya bagi break dalam 10 minit ke 15 minit. Dan bila dia panggil balik kan, endurance dia dalam 4 page je. Jadi nak, antara trik saya untuk bagi dia duduk dan buat adalah saya kata, okay Abdullah, continue working. Lepas ni Umi bagi iPad. Satu kita bagi reinforcer. Satu lagi saya tanya dia, okay Abdullah, do you want to do 5 pages or 4 pages? Jadi bila dia diberi pilihan tu kan, dia rasa wow, macam lega sikit lah dia punya sengsara jiwa dia tu. Dan dia akan kata 4. Saya test dia juga, saya kata okay, do you want to do 10 pages or 5 pages? Kalau dia cerdik, dia akan kata 5 lah kan. Dia takkan kata 10. Alhamdulillah dia kata 5. So tu, oh anak aku IQ okay jugalah, dia faham kan. Jadi saya main macam tu. Saya nak dia buat second part tu, saya nak dia buat minimum 4. So I always say, you want to do 7 pages or 4? Tentu dia akan buat 4. And he's happy lah. Walhal memang kita nak suruh dia buat 4 pun. Tapi dia happy dia dapat buat 4, sebab kalau tidak dia kena buat 7. Padahal dia tak tahu tu trik mak dia. Kadang-kadang kita kena macam tu. Itu antara trik dia. Dan satu lagi, tuan-tuan dan perempuan, masa anak duduk tu kita kena tengok time dia. Macam Abdullah sekali duduk 5 page saja. Kalau lebih pada 5 page, Dan saya pun sebab dah malam, saya pun dah mengadap macam-macam di permata kunia, saya pun tahap kesabaran tak begitu, tak apalah 5 rather than nothing kan. Buat 5, lepas tu break, lepas tu buat balik. Maybe ke depan maybe kita increase up to 6 7 bit by bit lah. So you need to measure dia punya stamina.
Kalau kata bagi satu helaian saja dan dia boleh buat sampai nombor tiga, itu memang escape behavior sangat-sangatlah. So maybe your target is that kena habiskan satu page, sebab dia satu page pun tak boleh habiskan. Habiskan satu page, then bagi dia reward yang sangat-sangat besar. Macam kalau dekat anak saya Abdullah tu, iPad, komputer, itulah. Kalau kita kata okey, habis 5 baru dapat iPad, dia akan mati-mati akan buat. But then again, dia hukum ganjaran ni, hukum reward ni adalah kalau kita nak gunakan untuk dia belajar, waktu-waktu lain tak boleh bagi. Kalau kata iPad tu readily available, kalau kata komputer tu sentiasa on, TV sentiasa on, kita tak boleh bagin lah, kan? So sebab itu baru-baru ni iPad dia pecah, saya dengan suami kata, bagus juga kot pecah. Sebab sekarang tinggal iPad mak aja dan mak boleh, no, it's my iPad, you have to, kita boleh bagin dengan dia, kan? So I think it's escape behavior and also measure dia punya stamina. Must remember, stamina anak kita dengan stamina kita berbeza. Apa yang lama bagi kita, tersangat-sangat lama bagi dia. Okay, right. Anybody else ke? Ada apa soalan ke? Ada satu soalan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak tanya, nak tackle isu anak saya. Anak saya 7 tahun, moderate to severe autism. Dia baru masuk sekolah. Sebelum ni saya lebih banyak tackle isu behavior dengan sensory problem dia. Bila masuk sekolah, dia refuse untuk menulis. Dia tak nak pegang pensel langsung. Tapi sebab di rumah dia buat dengan saya latihan. Dia boleh buat. Tapi bila di sekolah, cikgu-cikgu dia datang mengadu, kata dia langsung tak nak pegang pensel. Bila dipujuk pun tak makan saman. Selalunya dia akan buat behavior menangis. Menangis macam kena dera tu betul-betul. Memang tak boleh nak tackle. Tapi bila saya pergi dekat kelas dia, bila saya panggil nama dia saja, terus dia duduk diam dan dia pegang. Tapi cikgu-cikgu dia tak tahu macam mana nak tackle dia. Saya kata bagi ganjaran, saya sediakan ganjaran untuk cikgu dia buat. Tapi nampak macam cikgu dia tak berjaya untuk tackle dia tu. Dia berjaya tackle cikgu dia. Bagi ibu bapa yang anak ada di permata kunia, listen well to what she says. Ini isunya. Bukan kita nak mendabik dada, tetapi I always say permata kunia is a control environment. Our teachers are well trained, both in terms of hard skills, macam mana nak ajar, dan juga soft skill, sabar dengan anak-anak dan sebagainya. We must remember that bila anak keluar pada permata kunia, inilah isunya. Cikgu tak boleh handle lah apa, cikgu yang tak cukup training, so on and so forth. Anak kita teruk-teruk sangat, lepas 3 bulan, anak puan tak berjaya lah tempoh percubaan, sila pergi ke PDK. This is the thing that we need to think about. Jadi jawapan kepada puan tadi tu, isunya bukan isu dengan anak. Anak kalau autism, akan macam itulah. Anak tak autism pun ada escape behavior, kan? Jadi cikgu itulah kena tingkatkan. Maybe boleh jemput cikgu tu datang ke sini ke, ataupun tulis surat kepada penyelaras pendidikan khas, suruh diorang mohon latihan pada permata kurnia ke. We can do. Kalau kata ada beberapa sekolah, satu sekolah 3-4 orang guru pendidikan khas, kalau 4 sekolah dah 16, we can assign one of our teachers untuk buat training. So that's so much that we can do lah. Tapi bab cikgu give up ni, macam itulah. Bottom line bukan anak dia, kan? Minta maaf lah cikgu-cikgu kat sini. But ada juga cikgu yang macam tu, kan? Nanti keluar kat Facebook Dr. Hasna, cik mengutuk cikgu. Ada puan, maybe you can ask the teacher to come and buat training dekat mata kunia ke? Kita ni sikit, eh? Anybody else? Ada apa-apa soalan? Going once? Going twice? Nak tanya apa-apa tak? Tak ada dah, eh? Okay, kalau macam tu, kita pass to Melissa untuk tutup, eh? Sampai di situ saja. So jadi take home message saya untuk hari ni, yang pertama, tadi saya dah share, kena tahu dekat mana perkembangan anak puan, dekat fasa mana kita nak mula. Contoh kalau dia dah boleh pegang pensel, okay, kalau dia dah pandai menconteng, dah boleh jump ke menyurvey,
Tapi jangan tinggalkanlah, because mewarna memang sangat membantu untuk kemahiran menulis. Dan yang seterusnya, guna tips yang Dr. Hasna dah share, strategi macam mana kanak-kanak nak duduk, tumpuan dia. Okey, yang ini adalah video yang saya dah sharekan. Pergi saja dekat Pemata Kunia punya YouTube dan type saja video belajar menulis. Dekat situ ada video yang kita dah tunjuk langkah-langkah macam itulah. So sekian saja, terima kasih daripada saya. So mohon maaf terlaju, tersasul. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, ada barang-barang yang macam kalami, pencil grip yang ada dekat tangan tuan-puan, boleh pulangkanlah ke hadapan. Kalami ada dekat siapa ya? Tengok apa ya? Boleh, boleh. Sekejap, saya nak kena pasti. Siapa yang pegang kalami yang terakhir tadi? Dah. Ni, dekat sini. Lisa, dah dekat sini. Warna oranye tu kan? Sekejap eh. Yang ada pensel tu. Okey, demikian sudah tamat program kemahiran menulis. Jadi terima kasih kepada penceramah dan peserta yang hadir pada hari ini. Jadi sekian saja pada hari ini. Sekian, terima kasih.